Halo Pak Teddy, silakan dimulai. Oke. Kita mulai acara webinar kita pada hari ini. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di webinar seri keempat ini, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebelumnya saya, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat Ramadhan dan izinnya kita sama-sama diberikan kesempatan untuk hadir di kegiatan webinar pada kali ini, di mana hari ini kita akan mencoba membahas tentang peranan keluarga untuk penanganan COVID-19. Jadi di tema kita kali ini nanti akan kita bagi menjadi dua subtema. Yang pertama, kita akan mencoba membahas bagaimana peran keluarga, terutama 8 fungsi keluarga itu ya dalam upaya penanganan COVID-19. Kemudian nanti di subtema yang kedua, kita akan coba mengkaji juga bagaimana paradigma new normal ini, terutama terkait dengan pencegahan dari COVID-19. Nah, di sini ada dua pemateri utama kita, Bapak Dr. Andes Pranowo Adi, MSI. Beliau adalah salah satu praktisi di BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak Adi ya sudah bergabung di webinar kita pada kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian pemateri kita yang kedua Bapak Muhammad Taufik MKM. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Terima kasih Bapak Taufik sudah bergabung di acara webinar kita yang seri keempat ini. Untuk pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, kita coba mengkaji lebih dalam, namun dengan suasana sedikit santai, di mana tema di webinar seri keempat ini kita dengan menggunakan tema podcast seperti ini supaya lebih santai, namun pembahasan kita tetap serius, di mana penanganan COVID-19 di Indonesia, di Kalimantan Barat pada umumnya memang menjadi fokus dan menjadi perhatian bagi kita semua, tidak hanya dari pemerintah maupun juga dari peran serta dari masyarakat itu sangat diharapkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang lingkup lingkungan yang paling kecil dan harusnya dimaksimalkan dalam pencegahan COVID-19 ini adalah dari lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu nanti akan kita coba ulas lebih dalam bagaimana peran dari keluarga ya dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, walaupun ini webinar sudah seri keempat, tapi attention-nya masih sangat baik sekali. Terima kasih responnya. Sini sudah ada di berbagai macam daerah di Kalimantan Barat, dari Kuburaya, dari Kayung, bahkan dari Ketapang, Landak, teman-teman dari Sintang, terima kasih semuanya ya. Kemudian ada juga dari berbagai macam organisasi termasuk IAKMI, PPNI, sudah bergabung juga semua. Singkawang, terima kasih semuanya saya ucapkan yang telah bergabung. Kemudian teman-teman dosen juga, termasuk juga guru saya Bapak Hairul Fuad, terima kasih Pak Fuad sudah bergabung di kegiatan kita. Nanti kita minta sedikit pendapatnya Pak Fuad dari kegiatan kita pada kali ini. Mudah-mudahan wejangannya bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak, terima kasih. Ya, terkait dengan kegiatan kita pada kali ini, kita bagi menjadi tiga sesi utama. Sesi yang pertama adalah nanti kita mencoba mendengarkan pemaparan, mungkin bukan materi kuliah ya, tapi lebih kepada bagaimana pemaparan dari sisi
kajian teoritis maupun dari segi pandangan dari praktisi masing-masing ya, mulai dari Bapak Pranowo Adi, nanti akan kita mulai dari pemateri satu, kemudian kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, Bapak M. Taufik. Kemudian di sesi yang ketiga nanti kita akan coba lebih banyak mendiskusikan permasalahan kita pada kali ini. Teman-teman, untuk yang diskusi nanti bisa dengan dua cara ya, bisa dengan menyampaikan secara langsung dengan video, tapi jika memang ingin membuat pertanyaan dalam bentuk tulisan, silakan tulis di kolom komentarnya, silakan ditulis saja di situ, dijelaskan siapa, dari mana asalnya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan isi pertanyaannya seperti apa ya. Nanti kita minta partisipasi teman-teman semua untuk sama-sama kita membahas ini, kita mendiskusikan ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan pada kali ini bermanfaat untuk kita semua, karena memang permasalahan di lingkup keluarga ini bisa menjadi salah satu kunci juga untuk pencegahan ataupun penanganan dari COVID-19 di lingkungan keluarga. Ya, sebagai informasi juga bahwa kegiatan webinar seri keempat ini juga di-live-kan di YouTube UM Public Health Pontianak ya. Silakan teman-teman yang belum sempat bergabung di apa di webinar kita dengan Zoom, bisa dengan live di YouTube kita. Silakan nanti untuk komentar juga silakan disampaikan di sana. Nah, untuk peserta yang sudah mendaftar dan menyaksikan kegiatan ini juga akan mendapatkan fasilitas e-sertifikat yang nantinya akan kita berikan link-nya setelah kegiatan dilaksanakan. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu pada pertemuan kita kali ini, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang pertama ini saya berikan kepada Bapak Pranowo Adi ya, MSI, untuk menyampaikan sedikit pembahasan kita tentang peranan keluarga dalam penanganan COVID-19, terutama dari sisi 8 fungsi keluarga. Mungkin kepada Bapak Adi, saya persilakan Pak, waktu dan kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Bang Teddy, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Taufik, ya, dan juga Sivitas Akademika dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan terutama kepada senior kita semua, guru kita, Bapak Dr. Fuad. Pak Dr. Fuad, izin tadi saya sudah SMS ke beliau, ya saya jemput beliau, mohon arahan ke maha guru kita. Ya, waktu ketika ada masih ada Pak Lutfi, beliau sering menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan Pak Lutfi. Ya, alhamdulillah Tuhan Amin, suatu penghargaan yang luar biasa diberikan Universitas Muhammadiyah Pontianak, khususnya dari BITES, kepada saya, terutama pada BKKPN yang menurut saya untuk menyampaikan ya kata-kata dalam tanda kutip tentang sih ya sedikit ilmu ya tentang bagaimana memberdayakan 8 fungsi keluarga dalam pencegahan COVID-19 ini. Baik, izin Pak Ridho dan juga teman-teman dosen dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan saya juga terima kasih pada teman-teman PLKB. Misalnya tadi ada Bang Kayu Dia, Bang Khalid di Sintang, ada Bang Iskandar di Bengkayang, dan ada beberapa lainnya alumni dari UMP yang sudah menjadi bagian dari kami, dari PKKBN. Ya, terima kasih atas kepercayaannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana untuk mencegah COVID-19 ini dengan memperdayakan tentang fungsi keluarga. Izin saya share Pak Moderator ya. Waktu saya diberikan berapa jam? Satu sekali saja. Ya, silakan Bapak 30 menit pertama kita ya. Mulai ya. Siap.
Apakah sudah kelihatan teman-teman semuanya? Sudah ya? Baik, terima kasih. Baik, jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kami, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pencegahan virus COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Ini terutama yang sudah berkeluarga ini, tapi yang belum berkeluarga pun barangkali ini sebuah ilmu, ya, sebuah pengetahuan yang bisa dimanfaatkan ketika nanti sudah membangun keluarga atau barangkali bisa dipraktekkan di lingkungan keluarganya, walaupun masih mungkin bergabung dengan orang tuanya dan sebagainya. Baik, saya sedikit mengutip ya, ini dari Quran surat Al-Mujadilah ya ayat 11, bahwa keutamaan orang yang berilmu itu adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Saya berhak. Orang yang berilmu. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadikan kata ini sebagai media, sebagai majelis ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman semuanya. Saat ini, tadi pagi saya buka di media, ya, di TV itu, di televisi, angka positif COVID-19 sudah mencapai 95.000 lebih di Indonesia. Ya. Saya tahu cukup tinggi ya, semenjak diberlakukannya era new normal ini angkanya semakin meningkat. Nah itu dia, ini merupakan tantangan. Nah, ini merupakan fenomena dan tantangan keluarga. Teman-teman semuanya peserta webinar yang saya hormati ya, permasalahan keluarga di dalam keluarga ya, banyak hal ya, baik itu tentang radikalisme, terorisme, dan sebagainya, stunting, pengasuhan, masalah perceraian, pernikahan anak, atau pernikahan dini, konsumsi zat aditif dan perilaku risiko, kesehatan reproduksi, pornografi, dan tindak asusila. Bahkan yang menjadi bahasan kita adalah tentang masalah kesehatan, yakni COVID-19. Ya. Tidak jarang kita temui bahwa sejak merebaknya pandemi COVID-19 ini menjadi suatu hal yang menjadi prioritas dalam keluarga. Kita mengingatkan kembali bahwa ya, di era new normal tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan diimbau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, melakukan aktivitas di luar apabila memang ada kebutuhan mendesak dan sangat penting. Nah, oleh karena itu bukan berarti saya nggak mau ke UMP ke sana, ya. Saya akan memanfaatkan, mengoptimalkan bahwa saya berada di rumah pun juga beraktivitas sebagaimana yang diprogramkan, yakni melaksanakan kegiatan webinar ini. Baik, teman-teman semuanya, pertama bagi PLKB ini, nah ini sudah bukan hal yang baru lagi tentang apa sih 8 fungsi keluarga, ya itu dia. Kita ingat bahwa yang namanya keluarga itu adalah harta yang paling indah, ya. Makanya ada lagunya, harta yang paling indah adalah keluarga, ya. Istana yang paling megah adalah keluarga, nah itu dia. Kenapa keluarga? Karena di dalam keluarga kita bisa memandu keluarga untuk menghadapi COVID-19. Ini penting karena kita tahu banyak sekali informasi yang membingungkan, banyak sekali informasi yang justru membuat orang takut. Ada juga yang membuat orang dengan informasi yang sekarang menjadi nyantui, kata istilahnya sekarang. Nah, era new normal, kita lihat di lapangan di kota Pontianak sendiri sudah tidak ada bedanya lagi, ya. Warung-warung kopi, tempat nongkrong, di kafe-kafe, atau di jalanan ramai sekali, ya. Bahkan ada yang tidak menggunakan masker dan sebagainya, ya. Kemudian di dalam keluarga bisa dijadikan wahana untuk menanamkan sikap tenang, logis, dan waspada. Ini yang menjadi garisan, atau menjadi perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam keluarga ini kita tanamkan sikap tenang, logis, dan waspada. Ya, artinya, walaupun era new normal, bukan berarti kita akan bebas-bebasnya, tapi tetap harus mewaspadai bahwa yang namanya COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, dan artinya dengan keluarga kita akan bisa melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Nah, itu dia. Jadi, dari 8 fungsi keluarga itu, yang pertama adalah fungsi keagamaan. Teman-teman semuanya, peserta webinar yang kami hormati, ya, diakui atau tidak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini dampak positifnya adalah sekarang orang akan semakin meningkatkan
iman dan takwanya. Orang banyak beribadah, meningkatkan ibadahnya. Orang meningkatkan amal ibadahnya, ya. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa pandemi atau virus COVID-19 ini sudah banyak memakan korban. Bahkan di Indonesia sudah mencapai 4.000 lebih yang sudah meninggal. Mau nggak mau, sebagai persiapan, ya memang harus memperbanyak ibadah. Nah, itu dia. Kemudian yang jelas dengan menerapkan fungsi keagamaan ini akan mentaati himbauan pemerintah. Kita tahu teman-teman semua, terutama yang Muslim, kita punya ulil amri, ya, pemimpin kita yang harus kita patuhi, ya, karena ini sudah ada di agama Islam bahwa apa yang disampaikan pemerintah jelas memiliki manfaat atau jelas memiliki tujuan yang baik, ya. Kenapa harus menggunakan masker? Kenapa harus mencuci tangan kalau pulang kita dari beraktivitas, ya? Kenapa harus menjaga jarak atau physical distancing? Nah, itu dia. Itu adalah merupakan salah satu bagian dari penerapan fungsi agama. Yang ketiga diantaranya adalah membantu sesama. Ini dia. Ya, dengan kita tahu dengan menerapkan fungsi keagamaan ini, orang akan semakin empati dengan tetangganya, apalagi apabila ada tetangga yang terima musibah dan sebagainya. Jadi apabila kita menerapkan fungsi keagamaan ini, harapannya adalah akan meningkatkan kesadaran kita bahwa kita harus banyak memperbanyak ibadah, berdoa di rumah, supaya COVID-19 ini segera berlalu. Ya. Jadi dia, taati himbauan pemerintah, ya. Kemudian juga kita membantu sesama pada warga masyarakat yang sedang membutuhkan. Baik, itu yang pertama, fungsi agama. Berikutnya adalah fungsi sosial budaya, ini yang kedua, teman-teman semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di pandemi COVID-19 ini, kita kurangi dulu, ya, untuk tidak bersalam-salaman dulu. Kalaupun bersalaman menggunakan siku seperti yang dicontohkan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak JK ini, menggunakan siku, jangan menggunakan telapak tangan, karena ya itu dia. Bahkan kalau bisa memang tidak usah bersalaman dulu. Nah, kita tahu bahwa salah satu media penyebarannya akan melalui tangan kita, ketika kita bertangan dan sebagainya. Jadi dengan menerapkan fungsi sosial budaya ini, kita akan dapat menerapkan social distancing. Kemudian yang kedua, berbagi informasi yang benar dan perlu. Teman-teman semuanya, banyak sekali informasi yang beredar di berbagai media. Nah, di medsos, WA, di Instagram, di Facebook, bahkan baru-baru ini, dalam 2 hari terakhir ini. Teman-teman tahu apa yang namanya termograf, alat untuk mendeteksi suhu badan yang seperti ditembakkan di dahi, kita, ya. Ada informasi yang hoax bahwa dengan menggunakan alat tersebut bisa merusak otak. Nah, tadi sudah dipertegas oleh tim gugus tugas dari penanganan COVID-19 itu tidak ada kaitannya, ya. Itu aman. Karena apa? Itu adalah menggunakan infrared, ya. Jadi tidak akan merusak, tidak ada unsur apa radiasi yang dipancarkannya. Tuh, ini informasi yang perlu, yang benar dan perlu disampaikan kepada warga kita. Dan juga tidak melakukan panic buying. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini, karena kita dihimbau untuk tidak keluar rumah, makanya kita memborong. Kita borong sembako, kita borong kebutuhan rumah tangga. Karena apa? Untuk mengurangi aktivitas juga. Jadi, kita memakai rumah, stok makanan, cukup. Nah, itu dia. Itu ya, ini fungsi sosial kita, fungsi yang kedua. Berikutnya fungsi yang ketiga, teman-teman semuanya, peserta webinar dan teman-teman yang berada di seluruh Kalimantan Barat, yang ketiga adalah fungsi cinta kasih atau kasih sayang. Nah, kita tahu kita di dalam keluarga harus kita saling menjaga dari penyebaran virus, ya. Pada anak-anak kita yang terutama yang masih balita, kalau habis main dari luar, ya, biasanya yang namanya anak kan kalau tidak betah main di dalam terus, main keluar, main layangan dan sebagainya, jadi harus cuci tangan dan yang menggunakan sabun. Ini adalah salah satu upaya untuk menjaga. Kemudian saling menguatkan ketika menghadapi musibah. Nah, kalau ada keluarga, tetangga, itu diberikan semangat untuk dikuatkan, ya, bersabar dan sebagainya. Ini merupakan adalah salah satu
dari fungsi sakasi. Kemudian yang ketiga adalah saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Banyak hal yang sering terlupakan. Bahwasanya dengan menjaga kebersihan, ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Ya. Menjaga lingkungan kita, dan terutama di bagian kita. Terapkan protokol kesehatan. Kalau misalnya pulang dari pasar, ya, pulang dari tempat mana, dari luar yang berinteraksi dengan orang luar, pulang ke rumah harus menerapkan si protokol kesehatan, ya, cuci tangan, ya, gunakan sabun, kalau perlu ganti baju yang tadi dipakai harus segera dicuci atau dimasukkan ke mesin cuci, atau jangan sampai dibiarkan berada di tempat-tempat tertentu yang bisa saja kita tersentuh oleh kita. Itu dia. Jadi yang ketiga kan fungsi cinta kasih, tadi saya lagi fungsi agama, fungsi sosial budaya, ini adalah fungsi cinta kasih. Ya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi perlindungan. Nah, ini sangat penting sekali. Yang keempat adalah sampai ini perlu, karena di dalam keluarga ini kita harus melindungi keluarga kita supaya tidak terkena atau tidak terjangkit dari pandemi COVID-19. Ya. Dengan menerapkan fungsi perlindungan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19. Ya. Terutama ketika di rumah kita ada anak-anak, ya, ada balita, ya, ada lansia. Nah, ini harus ditingkatkan atau diberikan pemahaman bagaimana untuk memberikan pemahaman yang benar tentang COVID-19 ini. Ada yang menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan virus, tapi bakteri. Nah, itu informasi yang demikian kita tahu dari media sosial, ya. Ada di sebuah kasus ketika ada kasus orang meninggal dunia karena COVID-19, setelah dibedah ternyata yang ada bukan virus tapi bakteri. Nah, informasi-informasi semacam ini harus diluruskan. Kita tingkatkan pengetahuan pada keluarga bahwa COVID-19 ini virus yang memang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan rumah dan seisinya. Nah, teman-teman semuanya, jadi rumah pun selain tadi pakaian, kebersihan rumah pun harus dijaga. Misalnya, ini bisa kita lakukan, misalnya seminggu sekali atau dalam jangka waktu beberapa hari sekali, rumah kita harus kita semprot pakai menggunakan disinfektan, ya, setiap hari dipel, ya, menggunakan cairan khusus atau menggunakan deterjen atau apapun lah. Yang penting bisa membersihkan tempat-tempat tertentu yang biasa tersentuh dari tangan kita, misalnya handle pintu, ya. Misalnya fungsi saklar listrik dan sebagainya, ini sering tersentuh, ini harus juga dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang. Ini salah satu upaya untuk melindungi keluarga kita. Ini penting, ini karena kaitannya dengan imunitas tubuh. Jadi makan makanan yang bergizi dan seimbang, misalnya mengandung karbohidrat, protein, ada lemaknya, vitaminnya, yang jelas dengan badan yang sehat ini akan bisa untuk mencegah supaya tidak mudah terkena dari virus COVID-19 ini. Imunitas tubuh harus diperhatikan. Halo Pak Adi. Siap. Rupanya agak nyaring Pak. Agak keras sedikit. Oh, siap. Ya. Baik, yang berikutnya adalah yang keempat, ya. Saya ulangi, tadi meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19, kemudian menjaga kebersihan rumah dan seisinya, kemudian menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang keempat adalah menghindari aktivitas di luar rumah dan kerumunan. Ini yang akhir-akhir ini banyak terlupakan. Mentang-mentang era new normal, orang menganggap ini sudah lewat, ya. Menganggap virus pandemi COVID-19 ini sudah lewat. Orang sebebas-bebasnya berada di luar, di pasar, di tempat keramaian. Bahkan sudah ada teman kita atau sejawat kita atau kenalan kita, mitra kita yang sudah mengadakan kegiatan resepsi pernikahan. Nah, ini dia. Ini harus diantisipasi atau dipersiapkan untuk bagaimana untuk menghindari. Jangan sampai gara-gara kegiatan aktivitas di luar rumah tersebut, kita jangan sampai menjadi tertular atau menjadi terjangkit dari COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini bisa saja tertular melalui bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama ketika kita berada di kerumunan, pasar misalnya,
banyak sekali di pasar ternyata orang tidak menggunakan masker, ya. Kebersihannya terabaikan, orang bersinggung-singgungan. Kebetulan saya tadi barusan dari pasar Flamboyan, ya, ini aktivitas setiap hari Sabtu pagi, banyak sekali orang tidak menggunakan masker, ya. Pedagangnya, orang yang berbelanja, nah ini dia, ini harus diberikan pelindungan, ya. Gunakan masker, ya, kalau perlu sarung tangan. Tadi ada beberapa pedagang yang sudah menggunakan sarung tangan plastik, ya, ini bagus. Kemudian untuk melindungi keluarga kita, yang kelima adalah menyediakan sabun antiseptik atau hand sanitizer, ya. Kita lihat di beberapa perkantoran, di hampir semua perkantoran jangan diwajibkan kalau kantor ini. Di beberapa rumah, di depan rumahnya menyediakan tempat atau fasilitas untuk cuci tangan, baik dari menggunakan ember atau kaleng bekas cat atau apapun, ya, menggunakan itu. Ada kerannya, disediakan sabun antiseptik. Nah, ini adalah salah satu upaya bagaimana menerapkan fungsi perlindungan di dalam keluarga kita. Pokoknya kalau pulang dari luar, dari manapun, cuci tangan, ya, wajib, ya, itu ya, itu fungsi perlindungan. Baik, berikutnya adalah fungsi reproduksi. Nah, teman-teman semuanya, peserta webinar yang saya hormati, penerapan fungsi reproduksi di dalam keluarga kita adalah menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan lansia. Ya. Balita ini sangat rentan. Ya. Ibu hamil sangat rentan terhadap terjangkitnya berbagai penyakit. Demikian juga dengan lansia. Ya. Oleh karena itu perlu memperoleh perhatian. Terus tetap beraktivitas fisik dan berolahraga seperlunya. Ya. Jadi, teman-teman semuanya. Sejak merebaknya COVID-19 ini kita tahu dan kita lihat, bahkan kita juga melaksanakan juga banyak orang yang sekarang punya hobi untuk bersepeda, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, ya. Bahkan beberapa wilayah di Kota Pontianak ini sudah banyak yang tempat-tempat yang menyewakan sepeda. Nah, ini positif, ya, untuk tetap beraktivitas fisik berolahraga seperlunya, ya. Kemudian melakukan pumping dengan bersih, steril, dan aman. Ini bagi ibu-ibu yang menyusui, ya, sedang beraktivitas di tempat bekerja dan sebagainya. Lakukan pumping dengan bersih, steril, dan aman. Ini ya, reproduksinya. Baik. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan. Teman-teman semuanya, ini bisa diterapkan dengan karena sosialisasi. Ya, ini harus disampaikan kepada anggota keluarga kita. Menerangkan COVID-19 secara benar, ya, secara sederhana, utuh, dan menyeluruh. Nah, ini. Jadi ketika kita di keluarga kita, ya, ada lansia, anak-anak, dan sebagainya, berikan informasi pemahaman yang sederhana, yang mudah dipahami, ya, menyeluruh, ya, utuh, menyeluruh, dan tidak sepotong-potong. Ya. Gak usah pakai bahasa-bahasa ilmiah yang muluk-muluk. Yang penting sampaikan contohnya bahwa virus ini mematikan. Ya, virus ini tidak kelihatan, jadi harus dicegah. Bagaimana mencegahnya? Cuci tangan, menggunakan air mengalir, dan menggunakan sabun antiseptik. Ya, contohnya seperti itu. Terus yang kedua adalah mengajarkan cara cuci tangan yang benar. Ini dia, teman-teman semuanya. Bahkan kalau di Kalimantan Barat ini, bahkan bukan hanya di Kalimantan Barat, kita tahu bahwa melalui Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar, ya, menggunakan air mengalir, menggunakan deterjen, ya, misalnya dengan menggosok-gosok punggung tangan, kemudian saling mengunci dan jempolnya dengan durasi minimal 20 detik. Tuh, cara cuci tangan yang benar, ya, bukan tiup-tiup apa sadar di menggunakan air yang tergenang, jangan, jadi harus menggunakan air yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan perilaku hidup sehat. Nah, seperti apa yang harus bisa dilakukan di rumah, ya? Contohnya, ya, hidup sehat itu pola hidup sehat, tidak merokok. Ya, kalaupun merokok jangan di dalam rumah. Ya. Mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi minimal 2 hari sekali. Nah, ini penting untuk dilaksanakan. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan di dalam keluarga kita. Yang berikutnya adalah fungsi ekonomi. Yang bisa dilakukan, teman-teman semuanya, peserta webinar, bahwa fungsi ekonomi dapat diterapkan melalui pencegahan, menjaga kesehatan keluarga, ya, membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan. Ya. Yang namanya belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan, teman-teman semuanya.
kemudian bisa dijadikan wahana untuk merintis usaha dari rumah. Nah, ini dia. Sekarang yang banyak tumbuh itu siaga menghadapi situasi sulit. Ternyata teman-teman semuanya, pandemi COVID-19 ini justru akan membuka peluang bagi usaha bagi orang-orang tertentu, ya. Dengan misalnya penjualan melalui online, banyak mendaur ulang barang-barang bekas dalam rumahnya. Ini bisa bernilai ekonomi, ya. Kemudian yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Nah, teman-teman semuanya peserta webinar, penerapan fungsi lingkungan di dalam keluarga kita adalah bisa dilakukan dengan melakukan gotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, ya. Bisa dilakukan di dalam rumah kita, bersih-bersih bersama, walaupun biasanya seminggu sekali, kalau kayak tadi sih harus ya, senantiasa menyapu rumah, melakukan mengepel dan sebagainya. Kemudian kalau harus seminggu sekali, bisa berkebun bersama, menanam tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat, ya. Jaga kelestarian lingkungan ini untuk menjaga kebersihan atau udara supaya tetap segar. Yang kedua adalah menggunakan air, listrik, kompor, kendaraan, dan lain-lain dengan bijak, jangan boros. Ini adalah berkaitan juga dengan fungsi ekonomi, ya. Karena dengan berhemat, kita tahu bersama teman-teman semuanya, selama pandemi COVID-19 ini situasi berimbas pada banyak sektor, termasuk keuangan keluarga, ya. Pendapatan berkurang, oleh karena itu harus disikapi dengan bijak, jangan boros, ya, gunakan air seperlunya, gunakan listrik seperlunya, ya, kompor juga seperlunya, mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan dan lain-lain secara bijak. Yang ketiga adalah menanam sayuran, ya, buah-buahan, tanaman obat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di lahan rumah. Teman-teman semuanya, ini banyak dilakukan, ya. Di tetangga di sekitar rumah saya, ya, ini banyak sekali orang menanam semacam jahe, temulawak dan sebagainya. Ini bisa digunakan tanam serai, ya. Ini bisa digunakan sebagai ya, obat herbal di dalam rumah, ya. Orang sini bilang sebagai membuat empon-empon dan sebagainya. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di rumah kita. Nah, itu dia teman-teman semuanya, 8 fungsi keluarga. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika di dalam rumah kita? Kita tahu di dalam rumah kita biasanya ada orang dewasa. Ya. Orang dewasa itu selama ini dinilai relatif, ya, relatif cukup memiliki daya tahan terhadap maksudnya penyakit dan sebagainya. Nah, ada remaja, bahkan ada ibu hamil, ibu menyusui, ya. Ini termasuk usia yang ya, termasuk bagian anggota keluarga yang rentan. Lansia, ya. Lansia termasuk yang rentan. Kemudian bayi, ya, balita dan anak. Ini termasuk golongan orang-orang yang rentan dan mudah terhadap penyebaran virus Corona, ya. Kalau sudah kita tahu di dalam keluarga kita seperti itu, apa yang harus dilakukan di dalam keluarga kita, ya? Yang pertama adalah diskusikan, ya. Kita diskusikan dengan baik dan benar di dalam keluarga kita, ajak ngobrol bersama, misalnya pas makan atau ketika menonton televisi, pas santai-santai diskusikan bersama, ya. COVID-19 ini, ya. Kemudian tenangkan. Ya, terutama kepada lansia nih teman-teman semuanya, karena kasus kematian akibat COVID-19 ini semakin banyak, lansia yang merupakan salah satu risiko umur yang risiko tinggi terhadap tertularnya COVID-19 harus ditenangkan, ya, jangan panik, ya, bahwa virus COVID-19 ini bisa disembuhkan. Nah, yang penting adalah menjaga kesehatan tubuh. Ya. Diskusikan bahwa COVID-19 ini bisa dicegah. Ya, cara pencegahannya seperti tadi, ya, tetap menjaga kebersihan melalui penerapan 8 fungsi keluarga itu, ya, harus dicegah. Jangan sampai salah satu keluarga kita terkena atau terjangkit virus COVID-19. Karena kalau sudah dinyatakan positif, harus dilakukan isolasi, harus dilakukan karantina. Ini akan menjadi suatu hal yang serius, ya.
Jadi ajaklah anggota keluarga untuk berdiskusi mengenai hal yang diketahui tentang virus corona. Coba tanya kepada anak-anak kita yang masih balita, apa sih yang diketahui dengan virus corona ini? Ya, banyak sekali informasi, apalagi kalau lansia. Kalau sudah mereka menyatakan semuanya, dengarkan dengan baik. Setelah itu berikan pemahaman dan koreksi informasi yang tidak tepat mengenai virus corona pada semua anggota keluarga. Ya, harus diluruskan. Makanya fungsi sosialisasi dan pendidikan tadi menjadi hal yang penting. Teman-teman semuanya, selama ini anak-anak ya, anak-anak ini banyak dibombardir dengan banyak informasi dan semua yang mereka dengar mungkin tidak akurat. Sangat penting bagi orang tua untuk berdialog dengan anak mereka tentang fakta-fakta virus corona, sehingga mereka tidak percaya pada informasi yang tidak akurat yang dapat menambah kekhawatiran mereka. Karena ini adalah salah satu pernyataan yang kami kutip ya dari psikolog anak. Ini merupakan hal yang perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak kita, terutama yang balita. Ya. Kalau sudah demikian, harus ditenangkan. Ya, umumnya anak-anak dan lansia akan lebih fokus dengan cerita yang menakutkan, horor, seperti kematian dan keganasan virus. Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada mereka dengan tenang untuk tidak perlu khawatir, karena virus corona dapat dicegah dan bisa sembuh. Nyatanya, seperti tadi disampaikan bahwa yang sembuh dari virus corona ini sudah mencapai 40.000 jiwa lebih. Nah, ini berarti kan bisa disembuhkan. Ya. Kemudian orang tua juga perlu memastikan bahwa seluruh anggota keluarga akan tetap aman selama mengikuti arahan dan akan selalu melindungi mereka. Nah, kuncinya seperti ini. Asal kita sudah memahami seperti apa virus corona itu, makanya ikuti arahan pemerintah, ya, ikuti arahan yang benar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah salah satu upaya untuk melindungi keluarga kita. Kalau sudah tahu, makanya harus dicegah. Karena itu, upaya yang bisa dilakukan dengan upaya pencegahan ini yang pertama adalah menerapkan gaya hidup bersih dan sehat di dalam keluarga. Ya. Kemudian, mempraktekkan nilai-nilai 8 fungsi keluarga seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya. Dan yang ketiga, mengingatkan untuk selalu dalam kondisi higienis, menjaga diri masing-masing dengan mencuci tangan dan mandi secara teratur dan menggunakan sabun tentunya. Terus memberikan contoh konkret dan bersama-sama mencegah penyebaran virus di keluarga dan lingkungan sekitar kita. Teman-teman semuanya, jadi teman-teman yang sudah tahu semua informasi tentang bagaimana mencegah virus 19 ini, jangan hanya dibicarakan tapi juga dipraktekkan. Ya, contohnya, kalau sudah pulang ke rumah, segera cuci tangan, mengganti baju atau pakaian kita, kalau perlu mandi. Dia harus dicontohkan. Anak itu kalau cuma diomongkan kadang-kadang nggak mau nurut, tapi kalau sudah dicontohkan, oh orang tua saya kok gini ya, kalau udah pulang dari mana kok selalu cuci tangan. Nah, ini akan teladan, ini akan merupakan salah satu hal yang sangat penting daripada hanya menyuruh. Ya, baik teman-teman, saya hanya kembali mengingatkan orang dengan risiko tinggi COVID-19 kalau di dalam rumah kita, ya terutama ibu hamil atau ibu menyusui, kemudian ada lansia, kemudian ada anggota keluarga dalam kondisi sakit atau dalam perawatan, dan kondisi status tertentu. Ya. Baik, kalau sudah demikian, kuncinya adalah lindungi keluarga dengan tetap menjaga jarak sosial yang aman, jarak minimal 1-2 meter. Biasakan dan ingatkan anggota untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mata, ya, tangan terutama. Himbau anggota keluarga untuk mencuci tangan secara teratur minimal 20 menit sekali. Hindari kerumunan orang dan bepergian ke ruang publik baik terbuka maupun tertutup. Sediakan nomor kontak layanan kesehatan atau rujukan untuk mengantisipasi kejadian terpaparnya COVID-19. Sediakan obat-obatan yang dapat menjadi pertolongan pertama dan peralatan kesehatan lain seperti masker, tisu antiseptik, dan lain-lain di dalam rumah. Cukupkan persediaan sembako untuk jangka waktu tertentu selama masa karantina. Ya, ini harus dilakukan oleh keluarga, biar tidak terlalu sering keluar dari rumah. Untuk ibu hamil, apabila batuk, segera tutup mulut dan dengan menggunakan lengan dalam, hindari orang-orang yang sedang sakit flu, demam, dan sebagainya. Salah satunya di masjid tempat kami tinggal,
kami dipasang. Dan kalau jamaah merasa flu, demam, batuk dan sebagainya, dihimbau untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, karena ini dikhawatirkan akan berisiko terhadap penularan flu penyakit tersebut. Bersihkan tangan dengan air, sabun, cairan antiseptik baik dalam setiap kegiatan dan kegiatan menyusui sebelum mengangkat dan menyentuh bayi. Gunakan masker selama aktivitas menyusui bayi. Apabila ibu melakukan pumping, maka biasakan semua peralatan higienis dan peralatan dipegang dengan tangan yang sebelumnya sudah dicuci tangan dengan sabun, antiseptik, dan sejenisnya. Apabila ada lansia, batasi menerima terlalu banyak informasi dari berbagai media online dan offline. Karena terlalu sering menerima informasi yang menakutkan membuat lansia menjadi mudah stres. Nah, wajar ini. Lakukan perawatan kebugaran tubuh melalui aktivitas latihan pernapasan, peregangan fisik, dan meditasi. Ya. Kemudian lakukan aktivitas bersama keluarga di dalam rumah yang sangat disukai dan membuat diri nyaman. Ya, misalnya di dalam rumah. Lakukan komunikasi dengan orang lain, teman, keluarga, terutama keluarga jauh, baik dengan sarana komunikasi seperti telepon, handphone untuk menceritakan pengalaman pribadi. Ini banyak dilakukan sekarang menggunakan video call dan sebagainya, ya. Kemudian hubungi nomor layanan kesehatan yang menjadi rujukan bila terdapat simptom yang dirasakan mengganggu. Apabila di dalam rumah kita ada anggota keluarga kita dalam kondisi perawatan, tetap berada di rumah dan jaga kontak dengan dokter yang biasa menangani. Hindari penggunaan transportasi publik, ini merupakan hal yang penting. Hindari penggunaan barang pribadi secara bersama di rumah dan lakukan penyemprotan disinfektan. Ya. Kemudian hindari dan jauhi kontak dengan orang-orang sekitar kita, hindari kontak dengan hewan peliharaan di rumah dan binatang lainnya. Gunakan masker selama beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Tutupi batuk dan bersin dengan lengan bagian dalam, ya, contoh seperti itu. Perhatikan semua simptom penyakit yang sedang diderita dan upayakan lakukan tes COVID-19. Nah, jadi tetap di rumah saja lawan corona bareng keluarga. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita akan bisa bahas bersama dan ini bisa kita praktekkan dalam keluarga kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Teddy selaku moderator. Oke. Baik, Bapak Adi, terima kasih pemaparannya Pak sudah cukup menggambarkan ya secara utuh bagaimana peranan dari 8 fungsi keluarga dalam upaya penanganan ataupun pencegahan COVID-19 ini di lingkungan keluarga. Dapat saya simpulkan dari pembahasan tadi yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa memang kasus peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia semenjak diberlakukannya new normal ini belum pada grafik atau kurva landai ya, bahkan grafiknya terus meningkat di mana jumlah positif per hari bahkan melebihi 1.000 orang. Sekarang sudah mencapai 95.000, mendekati 100.000 bahkan. Nah, ini memang menjadi permasalahan ya, terutama terkait dengan paradigma ataupun pola pikir masyarakat pada diberlakukannya era new normal ini, di mana memang sudah sedikit ada pelonggaran, bahkan sudah menganggap kasus COVID-19 ini bukan menjadi permasalahan yang harus ditakutkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita bersama dan harus di apa namanya dikembalikan lagi pola pikirnya bahwa pencegahan terutama di dalam lingkup keluarga ini sangat penting ya, terutama dalam penerapan protokol kesehatan di rumah ya, termasuk juga bagaimana kita melaksanakan lapang fungsi keluarga ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Adi bahwa dalam lapang fungsi keluarga ini di keluarga itu harus bisa memandu keluarga dalam menghadapi COVID dengan benar dan secara utuh, itu yang paling penting juga. Kemudian menanamkan sikap logis dan waspada. Kita harus tetap berpikir jernih, berpikir secara logik. Ya. Kemudian sikap waspada itu juga harus ditanamkan. Walaupun kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Termasuk juga bagaimana upaya pencegahan penyebaran virus di lingkungan rumah. Nah,
bagaimana kita ketahui tadi juga disampaikan oleh Pak Adi bahwa di dalam rumah kita bisa aja ada orang dewasa, usia remaja, ibu hamil, bayi, ataupun balita dan lansia yang memang terutama pada ibu hamil, bayi, balita, dan lansia yang memang memasuki usia rentan, ini juga harus dilakukan upaya pencegahannya dengan cara mendiskusikan, kita memberikan menenangkan dan melakukan upaya pencegahan, ya itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian di dalam 8 fungsi keluarga ini tadi juga disampaikan oleh Pak Adi ada fungsi keagamaan, bagaimana pendekatan secara keagamaan supaya lebih mudah lebih meningkatkan lagi ibadahnya, terutama aktivitas sekarang sudah banyak dilakukan di rumah, yaitu juga harus digalakan. Kemudian fungsi sosial juga tadi ya, menanamkan pemanfaat budaya baru di mana social distancing, menghindari kerumunan dan lain seterusnya juga harus diperhatikan. Tadi juga disampaikan bahwa memang informasi yang benar itu juga harus kita sampaikan bahwa COVID-19 ini bisa dilakukan pengobatannya, bisa disembuhkan, tapi penularannya juga cepat, sehingga informasi yang benar terkait dengan virus ini juga harus disampaikan ya kepada lingkungan keluarga. Kemudian fungsi cinta kasih tadi juga disampaikan, di mana sekarang orang sudah banyak berinteraksi di rumah sehingga lebih mendekatkan lagi dengan keluarganya. Kemudian menanamkan fungsi perlindungan juga nih ya, pengetahuan yang benar dan saling menjaga kebersihan di rumah ya, menyediakan cuci tangan dan lain seterusnya. Kemudian fungsi reproduksi juga tadi disampaikan juga ya, menjaga kesehatan, aktivitas olahraga Pak. Ya, ini Sabtu pagi itu sebenarnya schedule saya untuk sepedaan Pak. Tapi untuk materi yang cukup menarik ini memang menjadi semangat saya untuk ya menunda sebentar aktivitas olahraganya demi untuk membahas materi kita pada hari ini. Ya, kemudian ada fungsi sosialisasi juga tadi ya, dan pendidikan ini harus disampaikan juga ya, kita mengajarkan menanamkan pembahasan COVID-19 ini secara utuh dan menyeluruh, tidak separuh-paruh, tidak setengah-setengah, agar betul-betul dipahami ya. Ya, menanamkan cara mencuci tangan yang benar, membiasakan PHBS juga harus dilakukan. Fungsi ekonomi, di mana sekarang orang sudah banyak beraktivitas di rumah, mungkin yang dulunya tidak terlalu banyak pengeluaran di rumah, sekarang justru jauh lebih besar karena di rumah. Ya, jadi kita perlu tanamkan juga bagaimana cara kita untuk berperilaku hidup hemat juga ya, dan lebih selektif dalam belanja ataupun membeli sesuatu. Nah, kemudian fungsi lingkungan tadi juga disampaikan, bagaimana sekarang gotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, yang dulunya nggak pernah nanam-nanam, sekarang karena aktivitasnya lebih banyak di rumah, ya, jadi lebih banyak melakukan kegiatan yang fungsinya untuk melestarikan lingkungan, ya, menghemat listrik, air, dan lain seterusnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Adi terkait dengan 8 fungsi keluarga dalam upaya penanganan COVID-19. Terima kasih Bapak Adi, nanti kita lanjutkan kepada sesi diskusinya. Baik, untuk sesi yang selanjutnya kita berikan kepada Bapak M. Taufik MKM untuk menyampaikan sedikit tentang paradigma new normal ini, terutama bagaimana pandangan dari sisi keluarga ya dan masyarakat. Mungkin kepada Bapak M. Taufik, saya persilakan Pak. Suaranya, Pak. Suara Pak Taufik belum masuk, Pak. Oke, sudah masuk ya, Pak. Halo, tes. Sudah Pak, sudah suaranya. Sudah ya, oke. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan Alhamdulillah
Bersyukur sekali kita bisa bertemu di ruang virtual kali ini untuk bersilaturahmi dan kemudian juga berbagi informasi lah gitu ya. Kalau mau dikatakan memberikan perkuliahan enggak gitu ya. Karena akan lebih nyaman dengan satu situasi dan kondisi ruang virtual ini ketika kita bicara sesuatu itu dalam konteks berbagi informasi. Nah, tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah paradigma sehat menuju kenormalan baru. Nah, kenapa kemudian kita bicara terkait dengan paradigma sehat? Saya yakin bahwa konsep dari paradigma sehat ini, kalau teman-teman di kesehatan masyarakat itu sudah sangat paham, gitu ya. Walaupun memang yang menjadi satu kondisi dilematisnya adalah implementasi di lapangannya. Karena dalam konteks paradigma sehat ini, kita tidak hanya bicara tentang tenaga kesehatan saja, tetapi juga bicara tentang bagaimana masyarakat ikut terlibat gitu, di dalam konteks peningkatan upaya kesehatan. Nah, dalam ruang kali ini, kita akan bicara lebih spesifik gitu ya. Tadi Pak Adi sudah bicara tentang bagaimana sebuah keluarga kalau diistilahkan sebagai madrasah yang pertama gitu ya dan utama dalam upaya memberikan pendidikan, kemudian memberikan satu upaya proteksi gitu bagi anggota keluarganya, itu adalah bagian yang penting gitu. Dengan konsep 8 fungsi keluarga yang menjadi ranah atau tagline yang selalu kemudian itu digaungkan oleh teman-teman di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, dalam hal ini, maka paradigma sehat ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat kita sudah menggaungkan ini dari beberapa waktu, gitu ya. Tidak hanya pada tahun-tahun ini gitu, tapi di tahun-tahun belakangan juga itu sudah sering kali kemudian itu digaungkan. Bagaimana kemudian mendorong paradigma sehat gitu? Bagaimana kemudian merubah apa yang selama ini ada di pola pemikiran masyarakat dengan paradigma sakit, selalu ketika sakit baru kemudian berobat gitu ya, kemudian tidak berusaha untuk memproteksi diri gitu ya, lebih menyenangi upaya swamedikasi gitu, walaupun itu kalau mau dikatakan apakah itu salah, nggak salah-salah juga gitu. Tapi ketika kita bicara bagaimana membangun paradigma sakit, lebih banyak kemudian masyarakat berpikir ya mereka akan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu ya pada saat mereka sudah sakit gitu. Sehingga fungsi dari pelayanan kesehatan gitu ya, misalnya pelayanan kesehatan dasar, puskesmas misalnya, puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat itu kemudian berubah gitu ya, menjadi bukan pusat kesehatan masyarakat lagi tetapi menjadi pusat kesakitan masyarakat gitu. Karena yang sebagian besar kemudian itu datang gitu di pelayanan kesehatan itu lebih banyak didominasi adalah orang-orang sakit gitu. Kita mungkin akan sangat sulit untuk melihat gitu ya, atau menemukan tiba-tiba kemudian ada orang datang gitu ya ke sebuah pelayanan kesehatan, ketok pintu misalnya di poli gizi gitu, Bapak Ibu permisi misalnya, saya minta ini dong, minta advice misalnya terkait dengan bagaimana cara saya untuk mempertahankan status kesehatan saya melalui pemenuhan gizi yang seimbang misalnya seperti itu. Kita nggak akan pernah kemudian ketemu itu gitu, sangat jarang kemudian untuk ditemukan di pelayanan kesehatan. Nah, karena apa? Paradigma yang kita bangun selama ini, yang sebagian besar masyarakat kita kemudian dipolarisasi di masyarakat kita adalah paradigma sakit. Gitu. Nah, sehingga inilah yang sebenarnya mau kita rubah gitu, ya, mau kemudian kita kedepankan dalam era kenormalan yang disebut dengan kenormalan baru hari ini. Walaupun sebenarnya dengan konsepnya adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Sebenarnya ada bukan kebiasaan baru. Karena kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya sudah harus menjadi sesuatu yang sifatnya mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah,
Oke, kita akan coba membahas itu. Nah, bagaimana tadi sudah disampaikan secara ringkas oleh Pak Adi tentang bagaimana situasi terkini COVID-19. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam jumlah paparan gitu ya, berdasarkan data yang disampaikan oleh BNPB, perbandingan selang satu hari saja, di update tanggal 23 Juli dan kemudian di update lagi 24 Juli, itu sudah terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 1.600 sampai 1.700 jumlah kasus yang terkonfirmasi. Artinya ini bukan main-main. Ini bukan penyakit yang biasa saja. Karena dalam satu waktu di seluruh Indonesia, itu ditemukan kasus yang terkonfirmasi sekitar 1.700 kurang lebih kasus yang dinyatakan positif. Sementara memang ada beberapa yang dikatakan daerah-daerah yang sudah masuk dalam kategori misalnya zona hijau. Ada juga yang kemudian lebih parah, zona hitam, gitu ya, zona merah, zona kuning, dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Dianggap sesuatu yang serius, gitu, untuk kemudian dijadikan satu bahan pemikiran dan juga satu upaya untuk mengimplementasikan sesuatu yang bisa memproteksi diri dan keluarga kita. Nah, sekarang kita lihat bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BNPB, masih ditemukan daerah-daerah yang terkonfirmasi kasus. Kasus COVID-19 ini cukup tinggi . Ada beberapa daerah di situ, Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur juga, Banten juga seperti itu. Nah, bersyukur kalau kita lihat di sini posisi di Kalimantan Barat diinformasikan ada beberapa area yang sudah masuk dalam kategori zona hijau gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian lantas kita sudah aman gitu ya? Ya sudah lah, hidup dengan normal-normal saja, tidak gitu. Nah, dalam kerangka pemikiran dari teman-teman ahli kesehatan masyarakat melihat bahwa kasus ini meningkat disebabkan oleh dua hal gitu ya. Dilihat dalam dua aspek. Yang pertama adalah gencarnya tes COVID-19 ini. Ya, gencarnya sosialisasi, bahkan kemudian action yang ada di masing-masing daerah tadi untuk mengajak masyarakat untuk melakukan tes. Karena ketika kita bicara tentang tes itu, tidak lagi hanya pada mereka-mereka yang memiliki track atau perjalanan keluar gitu. Tetapi sudah sampai kepada penularan itu terjadi dalam konteks transmisi lokal gitu. Nah, termasuk kemudian beberapa waktu di Kalimantan Barat bahwa kasus-kasus yang terjadi itu lebih banyak kepada transmisi lokal. Ya, tidak lagi misalnya dari luar kemudian masuk ke Kalimantan Barat kemudian menularkan, tidak lagi seperti itu, tetapi antar penduduk di Kalimantan Barat yang kemudian itu bisa mentransmisi orang-orang yang berada di Kalimantan Barat. Nah, kemudian memang persoalan yang kedua, kenapa kemudian meningkat? Yaitu kondisi penularan itu memang sedang tinggi-tingginya saat ini. Ya, memang lagi masuk pada fase puncaknya. Nah, ketika kita bicara dalam konteks gencarnya tes COVID, maka ini juga harus menjadi perhatian bagi kita bahwa informasi terkait dengan berubahnya satu status misalnya di daerah terkait dengan status zona hijaunya atau zona kuning dan lain sebagainya itu, terutama pada sisi zona hijau gitu. Ini yang perlu kita waspadai gitu. Jangan merasa bahwa sudah masuk zona aman nih gitu. Informasi bahwa sudah zona hijau, justru kemudian harus hati-hati nih yang zona hijau terutama. Nah, tadi karena apa? Apakah sudah benar-benar dilaksanakan gitu
secara masif nggak gitu loh, untuk tes COVID-nya ini sendiri. Ya. Jumlah kasus yang kemudian tidak muncul sama sekali ini, apakah kasus yang sifatnya menunggu bola gitu? Ya, tapi tidak menjemput bola. Nah, ini yang perlu kemudian diwaspadai gitu ya. Mengingat bahwa kemungkinan untuk berubahnya tadi gitu dari zona hijau kembali lagi misalnya ke zona kuning itu sangat besar risiko kemungkinannya. Nah, apabila kemudian model yang diterapkan adalah menunggu bola gitu, bukan menjemput bola tadi gitu. Nah, makanya kemudian kenapa konteks masyarakat itu, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam hal ini. Ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, ini problemnya. Ya, problem pencegahan COVID-19 kita itu ada di sini. Ya, ada kurang lebih ya 6 hal lah yang kali ini kita akan sampaikan. Yang pertama adalah ketakutan, ya, rasa tidak berdaya dan kemudian menyangkal bahwa nggak mungkin lah ini penyakit apa sih gitu kan. Ya, kalau mau dikatakan ya barangnya nggak kelihatan gitu loh. Tapi kok ada gitu kasusnya. Gitu. Ya kalau bahasa sederhana itu datang tak dijemput pulang tak diantar gitu. Ya. Nah, ini hal yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, ketakutan dan kemudian ketidakberdayaan bahkan rasa menyangkal satu kondisi hari ini itu mengakibatkan kemudian masyarakat merasa ya santai aja gitu loh. Ya. Kemudian berperilaku seperti ya hari-hari biasa saja gitu, tidak kemudian berusaha untuk memproteksi diri gitu ya. Pola hidup bersih dan sehatnya yang kemudian cenderung menjadi abai. Nah, ini juga menjadi satu problem gitu. Nah, kemudian juga tadi dikatakan bahwa tidak percaya bahwa COVID-19 ini ada di Indonesia. Nah, yang ketiga ini yang masih menjadi PR-nya bangsa ini bahkan seluruh dunia gitu, bahwa penyakit COVID-19 ini belum ada vaksin untuk mencegahnya. Nah, ini walaupun sedang dilakukan banyak penelitian hari ini, mulai dari treatment menggunakan jamu gitu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh, herd immunity-nya gitu ya, melalui aktivitas fisik dan lain sebagainya. Tetapi ternyata gitu kasus ini masih tetap mengalami peningkatan. Untuk penemuan vaksin saja itu masih dalam konsep ya try and error gitu. Ya masih dalam mencoba dan bahkan kemudian baru mencari gitu siapa yang bersedia untuk menjadi yang ingin diuji cobakan vaksin tersebut gitu. Nah, ini problemnya gitu. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan rumor dan informasi yang salah gitu ya. Yang kemudian itu berkembang di masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit ini. Sehingga berdampak kepada perilaku-perilaku yang salah dan keliru, yang kemudian tidak berusaha untuk memproteksi diri. Dan juga stigma. Nah, stigma terkait dengan yang disebut dengan, kalau yang dulu gitu kan, ada yang disebut dengan PDP, ODP, OTG gitu ya, sampai kepada mereka yang sudah positif COVID gitu ya, itu banyak keliru. Sampai kepada penolakan-penolakan pada jenazah gitu, pemulasaraan jenazah. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang memperburuk sebenarnya upaya untuk mempercepat reduksi gitu ya, mengurangi bahkan menghilangkan kasus COVID-19 ini. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah pada konteks problemnya perubahan perilaku. Ini yang sebenarnya sangat penting gitu. Karena perubahan yang kita sebut dengan konteks perubahan perilaku, nah ini adalah bagian dari hal yang sederhana gitu ya. Bagaimana ketika kita bicara tidak bicara COVID-19 dulu gitu ya, tapi perilaku hidup yang sehari-hari saja gitu ya, bahwa kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah gitu. Sampai kemudian dikeluarkanlah sebuah aturan gitu ya, bahwa ini contoh kita bicara tentang hal yang kecil, sampah. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah daerah, bagaimana kemudian masyarakat gitu, sampai kemudian saking sulitnya gitu ya kemungkinan untuk menyampaikan atau mengajak masyarakat gitu ya, sampai keluarlah kemudian kebun binatang itu semua gitu. Yang disalahkan adalah binatangnya gitu. Kan menjadi sesuatu yang aneh, apakah benar gitu kan bahwa misalnya mohon maaf di situ ada anjing, monyet, babi, kutu misalnya gitu, adalah
pelaku-pelaku pembuang sampah gitu loh. Agaknya kurang fair gitu loh. Ya. Bahwa kesalahan manusia kemudian itu ditimpakan ke hewan gitu loh. Kalau mereka bisa protes gitu kan. Emang gue salah apa sih gitu loh. Kok dibawa-bawa gitu. Ya. Dan kemudian juga ketika kita bicara dalam penegakan aturan gitu ya, sampai kemudian dikeluarkanlah peraturan daerah dan lain sebagainya, tetapi memang ada persoalan yang besar di situ. Kita nggak pernah kemudian mendengar ada orang yang kemudian ditangkap misalnya gara-gara dia buang sampah di parit gitu. Ya, jadi mohon maaf, bisa jadi menjadi sesuatu yang benar ketika bahwa anggapan di masyarakat aturan itu ya memang untuk dilanggar gitu loh, bukan untuk dipatuhi. Ya, jadi kenapa untuk mengeluarkan aturan ini butuh waktu gitu, agak berdarah-darah juga itu di legislatif gitu untuk memperjuangkan aturan ini gitu, untuk menyetujui dan berapa besar kemudian anggaran yang kemudian dikeluarkan gitu untuk sampai kemudian undang-undang atau peraturan daerah ini diketok palu gitu. Berapa banyak biaya masyarakat yang kemudian tersedot di situ sementara masyarakat tidak bisa mematuhi itu. Dan persoalannya juga pada penegakan gitu, penegakan regulasi tadi dalam bentuk sanksi-sanksi gitu. Ya. Mungkin sanksi hukum atau sanksi sosial misalnya seperti itu gitu ya. Itu yang kemudian agaknya memang itu perlu dipikirkan gitu. Sehingga jangan lagi kemudian yang ketika kita lihat misalnya di slide tersebut di sebelah kita menyalahkan kesalahan manusia dan menimpakan itu kepada hewan gitu yang memang dia mereka enggak tahu apa-apa gitu. Dan ternyata kita salah gitu loh. Ternyata hewan gitu ya yang tadi kita sebut dengan anjing dan lain-lain sebagainya itu tadi gitu adalah makhluk yang kemudian itu bisa diatur gitu. Ya. Yang bisa kemudian dilatih gitu. Karena apa? Manusia perbedaan. Sekarang kita bicara terkait dengan perbedaan. Apa yang membedakan manusia dan hewan gitu? Manusia dibekali Tuhan itu pada dua hal. Yang pertama adalah pengenalan dan kesadaran. Sementara hewan, mereka memiliki apa yang disebut dengan pengenalan gitu. Mereka tahu kemudian majikannya gitu ya. Mereka kenal suara majikannya. Tapi apakah kemudian mereka sadar bahwa dia telah mengambil makanan majikannya? Enggak gitu. Karena apa? Mereka enggak punya yang disebut dengan kesadaran gitu. Manusia gitu ya memiliki level yang paling tertinggi di situ adalah kesadaran. Inilah yang kemudian menjadi masalah sebenarnya. Bahwa kesadaran itu yang kemudian harus disentuh gitu di dalam upaya membangun satu konsep paradigma sehat, bahwa sehat itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup manusia gitu. Bahwa ketika mereka tidak sehat, mereka kemudian banyak kehilangan hal gitu ya, mulai dari produktivitas kerja, kemudian tidak bisa bersekolah, tidak bisa mencari uang dan lain sebagainya. Sehingga harapannya adalah bahwa ketika kita melihat satu fenomena yang sederhana yang sebenarnya ini adalah hal yang berlaku gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terlebih ketika kita bicara dalam konteks COVID hari ini, nah ini bagaimana perilaku masyarakat di masa COVID gitu. Masyarakat kita tuh lebih suka dihukum gitu. Gitu ya, diberikan sanksi, diberikan denda gitu. Dan ketika kita akan coba lihat di gambar yang berikutnya gitu ya, di situ gitu ya. Apakah kemudian itu salah? Enggak salah 100% gitu. Tapi ada enggak aspek salahnya? Ada. Ya. Ketika kita bicara bahwa apakah sesuatu ini sudah dilakukan dengan benar, upaya untuk melakukan peningkatan status kesehatan dengan olahraga adalah sesuatu yang benar. Tetapi juga harus diikuti dengan cara-cara yang benar. Terlebih ketika kita bicara dalam konteks masa pandemi hari ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini akan berbeda dengan hari-hari biasanya dalam ketika cara mereka bersepeda. Walaupun sebenarnya kalau mau dikatakan berbeda 100%, seharusnya enggak gitu loh. Bagaimana konsep safety di dalam olahraga itu juga perlu diperhatikan. Tetap menggunakan masker gitu ya. Kenapa? Memproteksi tidak hanya bicara tentang virus, tetapi juga debu dan lain sebagainya yang kemudian sifatnya kemudian akan mengganggu saluran pernapasan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa lagi misalnya? Yang harusnya kemudian bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, malah kemudian bisa menimbulkan masalah gitu.
Kalau bahasa tagline-nya Pegadaian itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu ya. Kalau ini menyelesaikan masalah tapi nambah masalah, gitu. Apa yang menjadi masalah? Coba kita lihat deh, gitu ya. Mohon maaf nih bagi para teman-teman yang suka bersepeda, gitu ya. Ketika kita bicara dalam konteks bersepeda, kita taat nggak dengan aturan? Gitu ya. Seringkali kemudian kita bergerombol. Saya barusan tadi dari rumah gitu ya melihat teman-teman yang pesepeda gitu, yang remaja terutama di situ, mereka bergerombol, setengah jalan itu habis untuk mereka gitu loh. Sehingga apa? Mengganggu kemudian kenyamanan bagi pengendara yang lain, kedua menimbulkan risiko kecelakaan gitu. Ini yang kita sebut dengan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah gitu. Dan ini yang kemudian juga perlu diperhatikan. Nah, dalam konteks misalnya punishment, gitu ya. Nah, apa sih susahnya kemudian kita ketika kita bicara menggunakan masker, gitu ya, dalam keseharian kita? Apakah kemudian kita harus merasa nyaman gitu kemudian dengan dirazia, gitu ya, baru menggunakan masker, gitu. Nah, ini saya pikir hal yang sangat penting gitu ya untuk diperhatikan. Oke. Nah, ini beberapa hal ya terkait dengan bagaimana pengaruh atau empat faktor yang berpengaruh pada cara kita untuk bisa mengadopsi perilaku. Nah, yang pertama adalah pada aspek lingkungan, kebijakan, dan kebijakan yang mendukung. Nah, ketika kita bicara kebijakan, tentunya kebijakan ini tidak sebelah pihak gitu ya, menguntungkan sebelah pihak saja. Terkait misalnya penggunaan masker saja, di beberapa waktu sempat saya melihat di sosial media ada yang komplain gitu ya terkait dengan adanya razia masker dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi benar bahwa mereka untuk komplain gitu ya. Mengingat kita harus melihat juga pada level kebijakan itu apakah edukasi, apakah sosialisasi, bahkan kemudian sampai kepada fasilitasi gitu, itu sudah secara maksimal dilakukan. Ya, terkait dengan aspek-aspek yang kemudian mendukung gitu ya protokol kesehatan itu. Karena begini, sekarang masyarakat diajak kemudian untuk menggunakan masker kain gitu ya. Kemarin-kemarin kan kita sempat rame kemudian untuk menggunakan masker medis gitu, sehingga kemudian berkuranglah, bahkan kemudian sempat hilang dan bahkan harganya meningkat selangit gitu, harga-harga masker tadi, masker medik gitu ya, sehingga kemudian pada periode berikutnya diarahkan mereka untuk menggunakan masker kain gitu ya. Persoalannya bukan pada harga maskernya gitu ya, tapi ketika kita bicara bahwa pandemi ini membawa dampak ekonomi juga, tentunya perlu kita perhatikan. Ketika mereka adalah orang-orang yang produktif gitu ya, maka dalam satu hari berapa masker, dalam satu minggu misalnya contoh, atau 5 atau 6 hari kerja misalnya, berapa masker yang kemudian itu dibutuhkan untuk ketika mereka melakukan aktivitas itu ya, apalagi dengan kondisi yang hari ini penggunaan masker kain itu punya jangka waktu gitu ya, setidaknya satu masker itu untuk waktu sekitar kurang lebih 4 jam. Setelah itu diupayakan untuk dilakukan penggantian. Kita kalau pakai masker dalam satu harian itu saja, itu baunya aja juga udah nggak enak gitu. Makanya kemudian perlu makanya ada satu rekomendasi menggunakan paling tidak dalam satu hari itu 2 masker. 8 jam kerja berarti kan 4 jam. Situ. Artinya untuk kebutuhan satu orang produktif itu dalam satu hari ada 2 masker di situ. Nah, kalau dia hanya 1 masker, nah ini yang jadi masalah ketika misalnya stok maskernya terbatas gitu kan, tiba-tiba dia lupa misalnya bawa maskernya atau enggak bawa masker, dia berusaha untuk mencari masker di jalan, tiba-tiba kena razia masker gitu kan. Nah, ini agak repot nih gitu.
Ya. Jadi harus ada satu kebijakan-kebijakan juga dan lingkungan yang apa mendukung gitu loh untuk upaya peningkatan gitu, peningkatan status kesehatan masyarakat terutama dalam upaya mencegah pandemi ini. Nah, tadi yang saya katakan apakah kita bicara fasilitasi itu sudah terfasilitasi dengan baik enggak gitu. Jangan bicaranya kita hanya menuntut pada dan terus menyalahkan pada konteks di masyarakatnya sementara kelengkapan-kelengkapan fasilitas itu tidak ada gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya sistem dan produk pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kita bicara bahwa perlindungan kepada teman-teman di pelayanan kesehatan itu juga hal yang mutlak gitu. Belakangan kita lihat bahwa teman-teman banyak teman-teman pelayanan kesehatan kita yang meninggal dunia gitu karena terinfeksi COVID ini sendiri gitu. Bahkan yang miris adalah penggunaan alat pelindung diri yang kemudian itu terbatas sampai kepada, mohon maaf saya ingin katakan, beberapa waktu di awal-awal kondisi pandemi ini terjadi, jas hujan itu yang plastik itu dijadikan sebagai APD gitu. Ya, kenapa? Sulitnya kemudian untuk mendapatkan alat pelindung diri. Dan ini juga menjadi hal yang penting gitu untuk diperhatikan juga oleh masyarakat bahwa tugas dan tanggung jawab dari tenaga kesehatan itu juga cukup berat gitu, bukan hanya bicara tentang nyawa masyarakatnya tapi juga nyawa diri dan keluarga mereka gitu. Artinya sama-sama harus bisa menjaga gitu. Sampai kepada satu situasi di mana ada hashtag gitu ya kan kemudian yang muncul kemarin itu Indonesia terserah gitu lah. Ya, saking mungkin hopeless-nya gitu ya, putus harapan gitu ya, udah enggak bisa berkata-kata apa lagi gitu tenaga kesehatan terkait dengan ya kami udah enggak sanggup lagi gitu. Karena apa? Masyarakat kemudian lebih banyak cuek gitu. Tidak kemudian berusaha untuk mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan. Ini juga menjadi satu problem kita gitu. Ya, apa sih susah kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan gitu ya. Ya, itu juga menjadi satu masalah. Kemudian tadi norma-norma di masyarakat yang tadi saya sampaikan di awal bahwa nilai-nilai tadi itu penting sebenarnya sudah disampaikan dalam konteks 8 fungsi keluarga tadi gitu. Norma-norma itu. Ya, bagaimana sebuah keluarga sebagai madrasah yang pertama tadi itu mampu kemudian mengedukasi gitu. Anggota keluarganya untuk bisa ikut bersama-sama gitu ya dalam satu upaya mereduksi gitu COVID-19 ini gitu. Ya, supaya kemudian tidak memperberat tugas-tugas dari teman-teman kesehatan gitu. Karena tugas teman-teman kesehatan itu gitu ya bukan hanya ngurusin COVID gitu. Ya. Karena bicara dalam konteks ini konteks COVID-19 ini gitu. Gara-gara COVID-19 ini gitu, berapa banyak kemudian bayi yang tidak diimunisasi gitu. Karena terabaikan kan itu kan karena semua konsentrasi terfokus kepada COVID-19. Kemudian berapa banyak kemudian pengguna alat kontrasepsi yang tidak terlayani gitu. Karena apa sih ibu-ibu atau pasangan usia subur itu takut untuk berada ke pelayanan kesehatan. Bahkan kemudian pelayanan kesehatan juga membatasi kan. Untuk kemudian tidak menerima sementara waktu gitu loh. Karena apa? Bahkan yang sakit, gitu, bukan hanya pada penggunaan kontrasepsi ya. Yang sakit juga kalau masih sakit-sakit biasa nggak usah dulu deh gitu. Karena apa? Tadi saling menjaga gitu. Ya, yang tenaga kesehatan berusaha untuk saling melindungi, kemudian melindungi diri mereka dan juga melindungi pasien-pasien yang lainnya. Nah, ini hal yang saya pikir jangan kemudian kita mengalami euforia gitu sementara waktu gitu ya. Ketika mendengar misalnya zona hijau sudah aman gitu, sebebas-bebasnya gitu. Kalau kita lihat ya memang begitu kondisi masyarakat kita hari ini. Kalau nggak percaya kita turun aja di pasar gitu. Gitu ya. Bagaimana perilaku masyarakat kita? Banyak yang taat apa banyak yang nggak taat gitu dalam sisi persentasenya. Ini juga jadi satu problem. Dan yang terakhir di situ adalah individu dan rumah tangga yang mau berubah. Ini adalah level yang paling penting sebenarnya. Ya, tapi didahului dengan adanya dukungan-dukungan dari norma-norma juga di masyarakat, sistem pelayanan kesehatan yang bagus, kebijakan juga yang mendukung gitu ya. Dan ketika fasilitasi itu semua ada, saya yakin gitu bahwa masyarakat kemudian merasa bahwa ini harus dilakukan secara bersama-sama gitu, bukan hanya tugasnya teman-teman di tenaga kesehatan saja gitu. Ya. Oke,
ini yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan perilaku itu adalah konsistensi gitu. Yang kita inginkan adalah di sini gitu. Ya, konsistensi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya temporari gitu ya. Habis COVID, udah balik lagi ke habitat awal gitu. Tapi adalah konsistensi perilaku. Bagaimana cara kita untuk secara apa ya istiqomah menggunakan masker, gitu ya, cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, gitu ya, berusaha untuk melakukan social atau physical distancing, gitu ya. Nah ini hal yang saya pikir penting gitu. Ya karena kita juga agak sulit untuk memprediksi ini kapan ini pandemi ini berakhir. Kalau kita bicara dalam konteks prediksinya, Indonesia itu diprediksi tanggal 6 Juni itu sudah berakhir gitu, sudah mulai turun gitu. Tapi pada kenyataannya ya nih coba kita lihat. Bahkan sampai kepada ada satu informasi bahwa Indonesia dianggap menjadi bisa menjadi pusat gitu ya pandemi dari ini gitu ya di Asia terutama. Nah ada apa sebenarnya gitu? Berarti kalau mau dilihat ya nggak tahu deh mungkin terlalu banyak ngeyelnya kali ya gitu ya di masyarakat kita gitu. Ya tapi kalau kita lihat ya kenyataannya bisa jadi seperti itu gitu. Hal-hal yang positif bisa menjadi sesuatu yang negatif gitu. Contoh tadi misalnya ketika kita bicara bersepeda misalnya atau hal-hal yang lain gitu ya itu kemudian bisa membawa hal yang cukup buruk gitu. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan perubahan perilaku tadi ketika bicara dalam upaya penurunan risiko di situ kita sudah beberapa waktu melakukan itu gitu ya. Social distancing, physical distancing, bagaimana kemudian etika batuk ketika kita mengalami sakit gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika batuk saja gitu ya, batuk yang hari ini dengan batuk yang dulu sebelum masa pandemi gitu, itu berbeda kemudian cara pandang kita gitu. Kalau batuk yang dulu gitu, ketika misalnya kita berada di rumah ibadah atau di mana gitu ya, kita anggap biasa, mungkin flu gitu ya, karena cuaca dan lain sebagainya. Tapi coba deh sekarang ketika kita misalnya lagi-lagi misalnya di masjid atau misalnya lagi ibadah gitu ya, tiba-tiba ada jemaah yang masuk gitu kan, sedang sholat nih misalnya, tiba-tiba dia batuk, nah sudah. Dapdikduk tuh pikirnya. Jangan-jangan gitu. Artinya cara pandang kita kemudian sudah berubah untuk itu gitu. Sehingga apa? Cara kewaspadaan kita juga harus berubah gitu. Nah, kesadaran itu yang kemudian harus didorong gitu dalam pemikiran masyarakat kita gitu. Nah, tadi bijak pakai masker sampai cara penggunaan masker saja itu bisa menjadi urusan yang panjang gitu loh. Sampai kemudian ada yang dalam di sosial media gitu, kalau Pak Andri tahu banget ya gitu ya, ada satu meme gitu ya, membandingkan antara cara menggunakan masker dengan cara menggunakan celana dalam gitu loh, gitu ya. Nah sampai ke situ gitu loh, artinya ada yang salah ternyata cara memakai masker kita gitu ya. Ini hal yang kayaknya biasa-biasa aja, tapi ketika kita coba lakukan satu proses analisis, oh iya ya gitu, ada yang salah di masyarakat kita ternyata gitu ya. Nah kemudian juga tadi terkait dengan stigma terkait dengan cara kita beribadah gitu ya, tempat dan ruang dan sebagainya, nutrisi, pemenuhan nutrisi, olahraga gitu ya, dan orang-orang yang memiliki risiko gitu ya, yang memiliki penyakit membawa penyakit-penyakit yang penyerta tadi, misalnya dia adalah lansia, kemudian memiliki penyakit-penyakit degeneratif misalnya seperti itu. Nah itu juga akan menjadi satu hal yang menjadi masalah. Nah kenapa mereka sangat rentan untuk mengalami itu? Nah pesan pentingnya kita sudah simak itu dalam beberapa waktu yang lalu, dalam ketika Lebaran untuk tidak mudik, tidak berkunjung gitu ya, dan kita juga merasakan itu bahwa walaupun ada juga sih masih yang bandel gitu, ada juga gitu loh kan, berkunjung juga gitu ya. Terutama memang agak rawan-rawan di daerah-daerah pedesaan sebenarnya. Kalau Lebaran mungkin agak terasa sepi ketika di daerah perkotaan ya. Contoh misalnya kita di teman-teman di akademisi saja tidak banyak yang kemudian bahkan tidak berkunjung gitu satu sama yang lainnya gitu. Kenapa? Kita menjaga gitu.
Nah, rasa menjaga ini yang penting gitu. Nah, yang kedua pesan pentingnya adalah rapid test gitu. Karena kita bicara rapid test sekarang bukan lagi bicara tentang bahwa mereka adalah orang yang memiliki track record kerja misalnya keluar kota dan lain, atau sering keluar kota dan lain sebagainya. Tapi transmisi lokal ini juga menjadi satu hal yang menjadi penting gitu. Ya, yang tahu siapa? Masing-masing orang yang tahu gitu. Kait dengan apa bentuk-bentuk aktivitas mereka dalam seharian gitu. Dan ketika apa menyadari yang paling penting adalah ketika mereka memiliki satu gejala misalnya mereka untuk tidak misalnya keluar rumah dulu, tidak berkumpul dulu gitu ya. Dan bukan dan bahkan mungkin ke pelayanan kesehatan untuk mengkonsultasikan ada masalah apa gitu dalam pelayanan di apa dalam diri mereka sendiri. Nah, gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 ini adalah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh segala sektor. Hari ini yang kita lakukan oleh universitas, misalnya pada level universitas, kita ada masuk di dalam bagian itu. Kita adalah bagian dari partisipasi masyarakat di situ. Dalam upaya apa? Mengedukasi gitu. Tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat kemudian bersama-sama untuk mengembalikan satu roh upaya pengendalian gitu terhadap penyakit menular ini gitu ya, yang kemudian itu bisa menginfeksi siapapun gitu. Untuk bisa bersama-sama gitu loh, untuk bekerja bersama-sama gitu ya. Karena konsepnya nanti adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita caranya untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak hanya sekedar untuk, kalau bahasa kesmasnya itu kan, tidak hanya sekedar tahu, ya, mampu, tapi juga mereka mau gitu loh, untuk melakukan itu. Nah, ini adalah satu upaya kita di tingkat level pendidikan tinggi, perguruan tinggi, untuk bisa masuk dalam bagian dari partisipasi masyarakat. Selebihnya nanti ada di ormas, organisasi masyarakat, gitu ya. Ada apa di Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya. Nah, dan juga keterlibatan dunia usaha di situ dalam upaya mensupport, gitu ya, upaya pencegahan ini. Nah, pada level apa upaya mengedukasi ada apa kegiatan yang berjenjang di situ. Ya, mulai dari pusat, provinsi, dinas kesehatan kabupaten sampai kepada pelaksana teknis di bawah puskesmas, gitu ya. Di level desa di situ ada. Nah, tadi ada peran juga dari teman-teman di PLKB, penyuluh lapangan KB. Jadi tidak hanya kita bicara tentang apa alat kontrasepsi, tidak hanya bicara tentang BKB-nya saja atau kemudian BKR-nya, kemudian BKL-nya, tetapi bagaimana semua yang tadi di dalamnya ada BKB, BKR, BKL, gitu ya, masuk ke kontennya tentang bagaimana komunitas-komunitas tadi, ada BKB, BKR, dan BKL itu kemudian berupaya untuk memasukkan konten tentang pencegahan COVID ini. Ya, supaya tadi keluarga yang punya lansia, keluarga yang punya remaja, keluarga yang punya balita, misalnya di situ, bersama-sama kemudian untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya pencegahan, jangan sampai kemudian COVID ini masuk di dalam lingkungan rumah tangga mereka. Nah, ada kader posyandu, ada poskesdes di situ. Ada juga pos bidan desa, ada pos bindes di situ. Ada polindes di situ, dan kader-kader desa yang lainnya kemudian terlibat di dalam kegiatan upaya mencegah COVID-19 ini. Nah, berikut adalah bagian dari kegiatan gitu ya. Karena konteksnya kita bicara pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID, maka konsep pemberdayaan ini dari, oleh, dan untuk gitu. Ya. Jadi konsep pemberdayaan masyarakat ini adalah bekerja, esensinya adalah bekerja bersama masyarakat. Bukan, mohon maaf, saya ingin katakan dikerjai oleh masyarakat gitu. Sehingga kenapa kemudian kita agak kurang sukses gitu dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat? Karena terkadang apa pola pemberdayaan yang kita lakukan itu lebih apa ya, sifatnya saya katakan kerjanya itu lebih banyak ke petugas kesehatannya itu sendiri gitu. Kita yang berjuang untuk atau mati-matian berusaha untuk bagaimana meningkatkan upaya kesehatan. Tapi kita lupa bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam hal ini. Gitu ya. Apakah mereka tidak tahu? Mungkin mereka apa tahu gitu loh. Ya, atau mungkin juga mereka bahkan tidak tahu gitu. Contoh misalnya. Peluangnya ada di mana misalnya? Ketika kita bicara hari ini, apa namanya Kementerian Desa, gitu kan, beberapa waktu yang lalu dalam konteks apa regulasi kemudian merubah misalnya regulasinya itu
pada peruntukan dana-dana desa itu untuk kegiatan yang berhubungan dalam upaya penurunan COVID misalnya di situ. Ada nggak kemudian aspek dan peran dari teman-teman tenaga kesehatan untuk terlibat di dalamnya? Ada gitu. Cuma persoalannya adalah bahwa mereka butuh juga teman-teman tenaga kesehatan untuk berada di situ gitu. Ya, untuk berada di situ, kemudian untuk memberikan arahan kepada mereka apa-apa saja yang kemudian perlu kami lakukan dalam upaya aspek kesehatan gitu, dalam mendukung aspek upaya peningkatan kesehatan masyarakat gitu, dalam konteks misalnya sudut pandang teman-teman di kesehatan. Nah, artinya apa keterlibatan dari teman-teman kesehatan untuk apa berintegrasi gitu dengan teman-teman di desa gitu. Supaya apa? Dana mereka bisa terarah dan kemudian tepat sasaran. Nah, mulai dari apa kegiatan-kegiatan yang dihalui dengan misalnya adanya screening, ada pendataan kesehatan oleh RT. Mulai paling yang ditekankan di sini adalah pendekatan akar rumputnya gitu. Mulai dari apa? Dari RT. RT, RW, desa gitu, yang itu memiliki resiko tinggi gitu. Ya, resiko tinggi itu bisa dinilai dari misalnya keluar masuknya orang gitu dari luar gitu yang sangat mudah sekali dan lain sebagainya. Bahkan kalau ingin dikatakan apakah kemudian peran RT sekarang sudah maksimal, bisa iya bisa tidak gitu. Karena mohon maaf, kadang-kadang hal yang sederhana saja terlepas dari kondisi pandemi hari ini misalnya, kita lihat agak jarang tuh kemudian kita ketemu lagi tulisan misalnya gini, harap lapor misalnya berapa ya, 2x24 jam gitu ya ke RT gitu ya. Itu biasa aja kalau orang keluar masuk gitu, nggak perlu lapor juga gitu. Nah, dalam konteks ini berarti kita melihat bahwa perannya RT gitu ya boleh dikatakan menjadi sangat kurang gitu dalam kondisi ini. Ya, paling kalau yang kita lihat kondisi apa belakangan misalnya membuat kesepakatan untuk melakukan lokal lockdown misalnya dengan apa? Tutup tuh pintu komplek misalnya dengan portal gitu kan. Tapi juga menjadi sesuatu yang agak aneh gitu loh. Ketika portal di depannya ditutup gitu kan, tapi belakangnya dibuka atau sebaliknya misalnya gitu kan. Portal di belakangnya ditutup, di depannya dibuka gitu. Orang-orang luar dilarang masuk, sementara orang yang berada di perumahan tersebut keluar masuk gitu, sama aja gitu. Nah, ini juga satu hal yang apa kadang-kadang menjadi satu hal yang lucu juga gitu. Artinya bagaimana mungkin kita bisa menekan ini gitu, sementara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seringkali kemudian juga bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan gitu. Nah, ini hal yang juga ya menjadi hal yang keseharian kita temukan. Kemudian terkait dengan pendataan tadi, sebenarnya gitu Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan panduan gitu, panduan terkait dengan pencegahan COVID pada level tingkat RT gitu dan RW di situ ada gitu ya. Cuman apakah itu diterapkan? Hal yang sederhana mungkin saya ingin sampaikan bahwa apakah misalnya saudara-saudara misalnya atau teman-teman yang berada di ruang virtual ini pernah kemudian mendapatkan satu form misalnya formulir terkait dengan pendataan kesehatan di rumah tangga? Bagaimana misalnya apakah mengalami batuk, pilek dan lain sebagainya? Apakah kemudian screening? Apakah ada anggota keluarga yang pernah keluar masuk misalnya? Atau keluar kota misalnya dalam waktu misal tempo beberapa hari belakangan gitu, kita nggak pernah ketemu itu gitu. Nah, artinya apa? Bisa jadi bahwa sosialisasi terkait dengan perannya RT gitu sebagai akar rumput untuk mencegah gitu penularan COVID ini di level komunitas di masyarakat itu juga tidak berjalan secara maksimal, itu juga menjadi satu persoalan gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa kemudian buru-buru menyalahkan masyarakat secara mutlak bahwa mereka salah, nggak. Mungkin ada juga hal-hal yang kita terlupakan gitu loh dalam tugas pokok dan fungsinya kita. Kemudian yang kedua adalah mencari kemungkinan faktor penyebab, gitu ya. Dari sisi baik itu dari sisi faktor perilaku, ya, yang kemudian masyarakat yang tidak melakukan di mana mereka atau masyarakat yang tidak melakukan PHBS, CTPS, gitu ya. Atau yang aspeknya tentang berhubungan dengan non perilaku misalnya lingkungan dan mendata sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana untuk mendukung pencegahan COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi ya pada tingkat level RT, RW, desa dan
terutama sosialisasi terhadap hasil pendataan tadi gitu, dan kemungkinan faktor penyebab penularannya ada di mana, apakah di keluar masuknya atau transmisi lokal atau dan lain sebagainya, sehingga kita punya desa itu atau RW itu punya evidence base gitu loh, kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian menyusun rencana kegiatan di masyarakat tentang COVID, nah upaya-upaya yang dilakukan, misalnya apa, membuat edukasi gitu ya, kemudian membuat KIE, komunikasi informasi dan edukasi di level desa, masyarakat, melalui sosial media, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan yang kemudian itu terdokumentasikan, sehingga kemudian bisa dievaluasi gitu ya, keberhasilan dari program-program yang dilakukan bersama-sama masyarakat. Nah, terakhir di sini saya ingin katakan bahwa peran akar rumput itu penting gitu ya. Peran RT, RW dalam mencegah COVID-19 ini bisa dilihat dari peran-peran mereka dalam upaya untuk mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat, bahkan mungkin pada level yang rendah di pusat kesehatan masyarakat gitu ya, atau puskesmas itu ada keterlibatan atau integrasi gitu antara pihak RT, RW, desa dengan puskesmas gitu ya. Kemudian memantau masyarakat untuk menjaga jarak, tidak kontak fisik dan berkerumun. Walaupun kalau kita lihat sekarang ya sudah ya sulit itu begitu lah. Ada masalah di sini gitu. Kerumunan masih sering kemudian itu terjadi. Kemudian menghimbau warga agar untuk tetap di rumah gitu, hal-hal yang penting saja gitu. Kalau kita bicara mungkin aktivitas bekerja dan lain sebagainya itu mungkin agak sulit untuk dielakkan, tapi masyarakat kita masih banyak yang kemudian berada di rumah untuk kemudian ya tetap saja di rumah. Kemudian menggalang donasi untuk mendukung keluarga-keluarga yang terisolasi secara mandiri, terisolasi secara ekonomi, bahkan mungkin karena dampak pandemi ini dan lain sebagainya. Dan kemudian mengajak masyarakat untuk melakukan atau melakukan satu upaya penerapan gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan kehidupan di rumah tangga. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir adalah bahwa negeri kita sedang butuh kita untuk bersama-sama melawan corona. Jadi intinya tetaplah konsisten untuk berperilaku dan menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Taufik MKM atas pemaparannya terkait dengan paradigma di masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Memang tidak hanya kebijakan dan tindakan dari pemerintah saja yang kita harapkan dari untuk pencegahan atau penanganan COVID ini. Jadi memang peran serta dari masyarakat justru paling penting di sini dalam upaya pencegahan ini, di mana paradigma sehat kita itu harus diutamakan. Jangan sampai menunggu ada kasus terlebih dahulu baru kita melakukan upaya penanganan ya. Jadi memang pencegahan jauh lebih utama dikerjakan, dan tidak hanya pada tenaga kesehatan saja, melainkan dari peran serta dari masyarakat. Kemudian dari sini juga kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat memang masuk kategori zona hijau, tapi apakah itu menjadi kita sedikit terbuka ya terhadap permasalahan COVID ini, sehingga menjadi kurang peduli terhadap upaya pencegahan? Itu juga paradigma yang salah. Jadi kita harus memperhatikan, bisa saja zona hijau itu dikarenakan mungkin jumlah tes COVID, baik itu rapid test maupun swab yang belum gencar di tempat kita, sehingga kita tidak bisa mendeteksi secara menyeluruh terkait dengan permasalahan ini, sehingga informasi di mana Kalimantan Barat menjadi zona hijau itu bukan menjadi suatu hal yang membuat kita on control terhadap permasalahan ini, tapi justru kita harus bisa lebih hati-hati dalam pencegahannya, karena risiko peningkatan status dari zona hijau ke zona kuning itu sangat rentan sekali, sehingga di sini memang peran dari masyarakat sangat diharapkan. Nah, terkait dengan permasalahan ini juga memang ada beberapa pelonggaran yang dirasakan di masyarakat. Terutama tadi ada beberapa aktivitas-aktivitas ya, termasuk aktivitas olahraga, tidak hanya bersepeda ya, tapi juga mereka yang jogging juga saya lihat itu masih banyak yang tidak menggunakan masker dan lain seterusnya. Bahwa informasi-informasi yang salah juga di masyarakat ketika berolahraga menggunakan masker kemudian mengakibatkan
sulit bernapas dan yang seterusnya, itu juga paradigma yang seperti itu tolong di kita luruskan, di mana aktivitas fisik yang ringan itu justru cukup aman ketika kita menggunakan masker, dan ketika kita berolahraga juga harus menghindari kerumunan-kerumunan. Biasanya itu orang yang goes-goesnya setengah jam, ngopi di warung kopinya itu yang sampai 2 jam. Nah, itu paradigma yang seperti ini yang tolong dirubah, sehingga walaupun kita ada aktivitas fisik, berolahraga, jemur pada pagi hari itu sangat bagus, tapi juga di sisi yang lain ada aktivitas yang justru menimbulkan risiko di antara kita semua. Nah, kemudian konsep safety itu harus dilakukan tidak hanya di olahraga saja, tapi kalau di semua bidang ya, mencakup di seluruh semua bidang kita, aktivitas yang kita lakukan pada hari ini sudah melakukan protokol COVID sebelumnya, di mana di sini juga kita sudah melakukan disinfektan, kemudian di bawah kampus kita juga sudah ada aktivitas fasilitas-fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan, kemudian sosialisasi dalam bentuk poster ketika kita masuk lingkungan kantor juga itu sudah dilakukan cukup baik di tempat kita sendiri. Kemudian kalau untuk di masyarakat sendiri, memang ketersediaan sarana-prasarana pencegahan COVID juga harus digalakkan. Jadi pemerintah tidak hanya sekedar memberikan kebijakan, aturan, dan lain seterusnya, tapi juga harusnya didukung dengan sarana dan prasarana, terutama dalam upaya pencegahannya tadi. Nah, kemudian norma di masyarakat digalakan seperti yang disampaikan tadi, kita memaksimalkan 8 fungsi keluarga tadi dalam upaya pencegahan COVID-nya, di mana di sini peran individu masyarakat dan RT ini sangat besar sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dalam upaya pencegahan COVID-19 ini. Nah, kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak Taufik, di mana di tingkat RT sendiri harusnya terencana tentang upaya pencegahan COVID dan tersosialisasi dengan baik dan melakukan koordinasi yang baik ya. Jadi tidak hanya melakukan tindakan sepihak tanpa adanya koordinasi, itu juga sesuatu hal ataupun paradigma yang salah di masyarakat. Nah, sebagai salah satu contohnya tadi seperti penutupan jalan dan lain seterusnya, itu harus dilihat dari aspek kemanfaatannya. Ya, jadi jangan sampai orang tidak boleh masuk ke suatu lokasi, tapi orang yang di lokasi tersebut juga bisa keluar masuk. Itu paradigma yang mungkin kita harus luruskan bersama, termasuk juga di lingkungan keluarga ya, bagaimana peran dari kepala keluarga ataupun semua anggota keluarga di sini dalam memfokuskan terhadap upaya penanganan COVID-19 ini. Ya, terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya tadi. Untuk sesi yang selanjutnya, teman-teman sekalian sudah banyak di sini memberikan pendapat ataupun beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita, dan sekedar informasi juga bahwa kita juga melakukan live streaming di Facebook IKM Fikas UM Pontianak ya, sudah di sana juga sudah banyak tadi saya lihat beberapa yang sudah melakukan diskusi, pertanyaan dan lain seterusnya. Ya, untuk sesi yang ketiga ini kita coba akan menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung semuanya. Di sini saya lihat, saya mulai dari yang pertama, Bapak Budi Pranoto ya, dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan perhatiannya ke kita di sini. Di sini Pak Budi memberikan pertanyaan kepada Bapak Adi, di mana pertanyaannya adalah, apabila ada salah satu orang tua atau pengasuh terdekat yang menjadi PDP, ya pasien dalam pengawasan, bagaimana mengetahui apakah anak kita sudah terjangkit atau tidak? Nah, ini mungkin lebih spesifiknya kepada aspek klinisnya ya, tanda dan gejala dari anak yang berada di tempat di mana ada salah satu anggota keluarga, baik itu orang tua atau pengasuh, yang menjadi PDP. Mungkin bisa ditanggapi untuk yang pertama ini, Bapak Adi. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Taiti. Terima kasih, Pak Budi Pranoto dari Kediri. Alhamdulillah, tetangga kita, Pak Budi. Pak Budi dari Kediri, saya dari Blitar, Pak.
tetangga kabupaten. Ya, ya betul kata Pak Teddy tadi, ini karena kebanyakan lebih ke aspek klinis ini. Ya, kalau memang untuk mengetahui ya satu-satunya cara adalah dengan melakukan rapid test atau swab test, jadi harus dicek. Ya. Yang penting kalaupun misalnya diketahui dari salah satu anggota keluarga kita ataupun orang lain yang di dalam keluarga berada di rumah tangga kita, ya memang seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk apa yang disampaikan oleh penanya berikutnya tadi, saya lihat di bawahnya itu bagaimana, boleh ya Pak Teddy ya, saya rangkum saja dengan pertanyaan di bawahnya. Boleh, silakan. Ya, jadi bagaimana kalau jika salah satu keluarga kita atau anggota keluarga kita yang sudah kedapatan ya diketahui sudah positif ya atau dalam kategori PDP. Ya, jadi memang salah satunya tadi yang disampaikan Pak Budi Manoto dilakukan dengan rapid test atau mulai pemeriksaan. Berikutnya adalah kaitannya dengan pertanyaan berikutnya tadi lah, adalah apabila di salah satu anggota yang ada di rumah tangga kita sudah dinyatakan PDP, ya memang salah satunya adalah karantina tadi. Nah, karantina tadi kan dikatakan akan berpengaruh pada psikologisnya. Nah, ini dia salah satu upayanya adalah barangkali kaitannya dengan apa materi yang saya sampaikan adalah dengan menenangkan, ya. Sampaikan bahwa memang karantina ini tidak nyaman atau tidak enak, tapi inilah salah satu upaya supaya kita sembuh. Mau sembuh enggak? Ibaratnya gitu. Ya udah, kalau mau sembuh ya kita ikut karantina. Tapi perlu diingat juga memang banyak rumor yang kaitannya dengan karantina Pak Teddy dan juga para peserta. Yang ada rumor yang menyatakan bahwa di karantina itu nggak diapa-apain kok dengan petugas kesehatan, dibiarkan cuma diisolasi, cuma dikasih vitamin dan sebagainya. Nah, yang jelas berikan informasi yang benar, cari informasi yang benar kaitannya dengan sebentar Pak. Ada gangguan sedikit ya, diberikan informasi yang benar bagaimana menangani kalau ada salah satu anggota keluarga kita sudah kedapatan atau dalam status PDP. Yang satu hal yang perlu diketahui Bapak Ibu semuanya dan juga kita tahu bahwa yang namanya COVID-19 ini enggak hanya ODP, enggak hanya PDP, yang perlu diwaspadi adalah ODP ya, atau OTG maaf, orang tanpa gejala. Informasi yang kita terima dari gugus tugas penanganan COVID-19 ini diketahui bahwa ada beberapa kasus yang orang meninggal bahkan tanpa diketahui atau tidak ada gejala. Nah, itu dia. Ya, memang karena spesialisasi ini bukan ke masyarakat ini, saya tidak menguasainya, namun yang bisa kita lakukan adalah dengan pencegahan. Kan katanya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya. Saya memberikan apresiasi ini kepada Pak Taufik ini. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik luar biasa ini. Kalau saya mengistilahkan Pak Taufik ini kepala BKKBN cabang UMP ini. Soalnya Pak Taufik mengetahui program BKB, BKR, BKL dan sebagainya, ini luar biasa. Karena kita kan bermitra seperti itu. Dan sebagai informasi, terima kasih Pak Taufik. Teman-teman PLKB yang alumni dari UMP ini, yang menjadi penyuluh lapangan, sudah kita berikan pelatihan pencegahan COVID-19 ya. Ada 120 PKB yang sudah kita latih bagaimana upaya mencegah COVID-19 ini. Soalnya kita punya program yang namanya PKB Siaga Cegah COVID-19. Mudah-mudahan dengan diterjunkannya atau beradanya PKB yang berada di lapangan ini dapat memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bagaimana kita mencegah COVID-19. Karena di materi pelatihan itu ada seperti yang saya sampaikan upaya pencegahan COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Barangkali itu Pak Teddy, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Jawabannya tadi memang jadi untuk mengetahui secara spesifik apakah seorang anak itu terjangkit atau tidak karena di lingkungan keluarga ada PDP, untuk memastikan mendapatkan informasi yang valid terkait dengan pemeriksaannya memang harus dilakukan ya, bisa dengan swab maupun dengan rapid. Nah, tapi setidaknya dari aspek psikologi tadi salah satu permasalahan yang bisa
saja timbul karena adanya karantina di lingkungan keluarga, dengan memberikan rasa tenang ya kepada anggota masyarakat ataupun anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Tapi walaupun dengan memberikan rasa tenang, jangan lupa aspek kewaspadaan juga harus diutamakan, di mana protokol COVID itu juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga ketika ada anggota keluarga yang berstatus PDP. Nah, yang jadi permasalahan tadi juga ada beberapa anggota keluarga yang mungkin tanpa gejala, tapi bagaimana kita menyikapinya, ya tadi dengan walaupun dengan sikap tenang, tapi juga dengan tingkat kewaspadaan yang bisa kita jaga dengan baik. Nah, mungkin gini, salah satu yang bisa kita bahas di sini, Pak Adi, ketika dalam secara psikis, terutama pada lansia tadi itu, saya cukup agak tertarik, terutama kepada lansia, kepada orang tua kita, terkait dengan permasalahan COVID ini. Nah, ketika ada aktivitas yang kita lakukan, yang kita harus keluar rumah seperti itu, nah bagaimana kita memberikan informasi kepada anggota keluarga kita, terutama yang berkategori rentan seperti lansia atau ibu hamil atau pada anak. Nah, mungkin bisa berbagi sedikit Pak Adi, gimana tips-tipsnya atau tanggapannya mengenai permasalahan. Iya, terima kasih Pak Denny. Baru saja saya buka di media chatnya ada pertanyaan dari Kubu Raya. Boleh saya rangkum saja? Ya, silakan Pak, boleh Pak, sekalian ditanggapi. Di era new normal ini kan anak-anak kita nih banyak sekali yang bebas. Ya, ternyata kalau di rumah bosan mereka bermain. Ya, kalau sudah bermain kan mesti bergabung dengan kawan-kawannya. Kita nggak tahu kawannya dari mana dan sebagainya. Ya. Jadi yang satu hal upaya untuk pencegahannya atau penanaman pemahaman pada anak adalah tadi, pokoknya tidak boleh juga kalau sudah masuk rumah cuci tangan, pakai sabun, ganti baju kalau perlu. Ya. Di lingkungan tempat saya tinggal, banyak sekali anak-anak Pak Deddy, Pak Topik. Mereka bermain layangan di depan itu, minta ampun kalau sudah sore dan sebagainya itu rame. Nah itu dia, satu hal yang perlu ditanamkan kepada keluarganya, orang tuanya, berikan pemahaman, boleh main tapi kalau sudah mau masuk rumah cuci tangan ya, jaga jam dan harus mandi itu ya. Terus kaitannya dengan lansia, ini kebetulan sudah saya praktekkan nih Pak Teddy. Kebetulan kami kan ada mertua yang sudah lansia, usianya 69 tahun dengan 76 tahun ya mertua. Jadi saking proteknya beliau-beliau berdua ini ya, jarang keluar rumah ya. Di dalam rumah pun kadang-kadang menggunakan masker. Kalau kami datang berkunjung menggunakan masker. Terus beliau rajin membuat ramuan empon-empon itu, ya. Karena beliau sudah memiliki kesadaran bagaimana untuk melindungi dirinya sendiri. Kami sudah memberikan informasi, ya. Beliau banyak menonton televisi dan sebagainya, banyak informasi. Jadi memang di awalnya ada rasa ketakutan dari beliau. Khawatir kalau orang, jadi tutupan pintu terus, bahkan kalau ada orang tua, ada orang datang itu protect. Setelah diberikan pemahaman ya nggak harus seperti itu ya, nggak boleh ya, nggak harus tutupan pintu terus, karena sirkulasi udara penting nih di dalam rumah kita ya, supaya selalu dalam kondisi yang segar sirkulasi udara ini berlangsung dengan baik, sehingga ini salah satu upaya teman-teman untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi seperti itu barangkali salah satu contoh bagaimana memberikan pemahaman pada orang tua kita, karena beliau-beliau ini rentan ya, dan beruntung beliau sendiri memiliki kesadaran bagaimana melindungi dirinya sendiri. Itu Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin tadi salah satu jawaban yang sudah dipraktikkan juga oleh ya. Pak Adi, dan memang ini salah satu yang dihadapi juga di masyarakat itu memang seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ada ketakutan mungkin, yang fobia yang terlalu berlebihan juga tidak baik, justru menimbulkan tingkat stres yang tinggi juga di masyarakat. Tapi tadi kita perlu memberikan ketenangan kepada mereka tadi yang berusia rentan atau yang dalam kelompok rentan, tapi juga tetap dengan kewaspadaan. Nah, termasuk juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan juga perlu di
tingkatkan dengan aktivitas fisik maupun dengan nutrisi yang cukup. Nah, mungkin itu ya Pak Adi ya, terkait dengan pada lansia tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan juga yang masuk ke kita, mungkin ditujukan kepada Pak Taufik dari teman kita di sini, Khalid Riyandi. Terima kasih sudah memberikan pertanyaannya di sini. Dia menanyakan bagaimana menyikapi kalangan masyarakat yang masih menganggap bahwa, ataupun paradigma yang salah di mana menganggap bahwa virus corona atau COVID-19 ini tidak ada dan sebagai media konspirasi. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ataupun misalnya ahli kesehatan masyarakat di sini bagaimana menyikapinya, karena memang permasalahan ini sangat sensitif. Nah, itu salah satu pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Didi. Dan terima kasih juga untuk Saudara Hadid ya, dan juga para partisipan yang lainnya yang masih tetap stay tune di Zoom meeting kali ini dan juga di YouTube serta di media Facebook kita. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita kemudian untuk menyikapi rumor ya, kalau ini katakan itu kan sebagai rumor sebenarnya. Isu yang kemudian juga berkembang kepada di kalangan masyarakat terkait dengan penularan COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, yang paling penting adalah cara apa yang sudah kita lakukan dulu gitu untuk mengedukasi masyarakat. Apakah cara-cara itu sudah maksimal nggak? Gitu? Cara-cara itu sudah terukur atau tidak? Gitu? Untuk kita bisa menilai ada atau tidaknya atau sudah dipahami atau tidak dipahami itu mungkin kalau ingin saya katakan gini, teman-teman Kespol sudah paham sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi. Bahwa kita tidak hanya cukup sebenarnya untuk memberikan satu upaya transfer of knowledge-nya gitu ya. Transfer pengetahuannya saja sudah selesai gitu. Tapi kita lupa bagaimana cara kita untuk mengukur apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah sesuai enggak dengan langkah-langkah awal. Sudah punya standar ukur evaluasi terkait dengan terkait dengan kemampuan atau keterampilan baik itu aspek kognitif, afektif dan konduktifnya enggak gitu. Nah, dalam hal yang sederhana, ketika kita bicara tentang konteks ini, gitu ya, kan dalam upaya kita mengedukasi masyarakat, tentunya harus juga didahului dengan cara-cara yang betul-betul bisa mengukur, gitu ya, mengukur apa yang sedang kita lakukan atau kegiatan apa yang sedang kita laksanakan. Contoh, misalnya di pelayanan kesehatan saja. Ketika kita mau melakukan upaya promosi kesehatan, contohnya, kita sebagai pelaku pelaksana di lapangan, apakah kita memang sudah benar atau melakukan langkah-langkah tersebut enggak? Contoh misalnya SAP deh, contohnya. Satuan acara penyuluhan saja. Itu sudah kita buat enggak? Jangan-jangan, nih, gitu ya, kita lebih senang melakukan penyuluhannya dulu, buat materinya dulu, baru SAP-nya belakangan, gitu. Ini kan banyak hal nih gitu ya. Halnya memang sepele, tapi kondisi itu ketika kita bicara apakah itu sudah sesuai dengan rules-nya? Enggak. Enggak sesuai dengan rules yang diharapkan. Karena itu sudah menyalahi langkah-langkah. Nah, terkadang kita lebih sering kemudian menabrak itu gitu. Ya. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu yang benar tadi, haruslah kemudian dilakukan dengan cara-cara dan langkah-langkah yang benar dulu. Ya, untuk bisa kemudian mengukur apakah kemudian informasi yang kita sampaikan tadi itu tepat sasaran enggak gitu, sesuai enggak dengan tujuan yang kita ingin harapkan gitu. Maka langkah-langkahnya dulu harus tepat. Nah, mulai dari kemudian kita menyusun satuan acara penyuluhannya dulu gitu ya, baru kita susun di situ apa yang menjadi tujuan kegiatan kita. Siapa sasaran kita, siapa media, kemudian media atau metode apa yang tepat dengan sasaran tersebut, gitu. Ya, supaya kita kemudian bisa memastikan bahwa metode atau media yang kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat adalah media dan metode yang sesuai dengan karakteristiknya dulu. Ya, kalau tidak sesuai dengan karakteristiknya,
bisa jadi bahwa penerimaan masyarakat terhadap informasi yang kita sampaikan itu tidak secara optimal diterima oleh mereka. Nah, baru kemudian kita bicara terkait dengan media, metode, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, biasakan memang kita harus melakukan satu proses evaluasi. Saya pikir kemudian pengalaman-pengalaman ini sebenarnya sudah banyak gitu, atau mungkin pernah dilakukan. Cuma memang yang menjadi satu kemudian satu persoalan di dalam kondisi di lapangan, ya saya nggak tahu deh gitu. Memang hal-hal yang ideal itu biasanya akan ada di dalam dunia akademisi. Ya, idealisme itu biasanya ada di dalam dunia akademisi. Nah, ketika kemudian masuk ke dalam dunia praktisi, memang kadang-kadang akan menjadi sesuai judulnya. Hal apa yang kemudian dilakukan? Yang praktis-praktis saja. Ya tadi yang SAP kemudian bisa jadi di belakangan hari gitu baru dibuat SAP-nya. Yang penting kegiatannya jalan dulu. Nah, ini yang saya pikir bahwa konteks idealisme dan langkah-langkah dalam edukasi masyarakat itu tidak hanya akan ada di dalam dunia akademisi saja, gitu. Ya, di dalam dunia kampus saja, tetapi ini hal-hal yang harus bisa kemudian terimplementasi dan menjadi habit, gitu, menjadi kebiasaannya teman-teman tenaga kesehatan juga, gitu, untuk bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang memang itu sudah ditetapkan gitu. Supaya apa? Kita punya ukuran yang jelas terhadap apakah informasi kemudian kemampuan-kemampuan yang kita harapkan dari satu proses kegiatan, satu upaya transfer of knowledge dia itu sendiri itu bisa terukur. Misalnya dengan apa? Misalnya membuat ketika setelah kegiatan itu dilakukan, kita melakukan upaya misalnya post-test. Sebelum kegiatan, kita kemudian melakukan upaya pre-testnya dulu untuk mengukur gitu, sejauh mana kemampuan-kemampuan dari orang-orang yang terpapar informasi itu. Nah, ini hal yang penting kemudian untuk kita lakukan. Nah, jadi, kita kemudian tidak secara serta-merta kemudian menyalahkan dulu kepada masyarakat. Mungkin memang benar bahwa mereka nggak tahu gitu loh. Atas dasar ketidaktahuan mereka. Makanya itulah yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai ahli misalnya teman-teman di kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan untuk meng-educate gitu loh. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Tinggal melihat pada bentuk atau karakteristik yang kita hadapi itu masyarakat pada level yang mana. Sehingga kemudian juga akan berdampak kepada media dan metode yang tepat gitu loh untuk kita berikan atau kita berikan treatment kepada masyarakat. Saya yakin kemudian itu bisa dilakukan gitu. Asal tadi sesuatu yang benar kita lakukan dengan cara-cara yang benar dulu gitu. Jadi jangan main potong kompas dulu gitu. Yang penting selesai enggak. Kalau yang penting selesai ya susah ukurannya gitu. Anda nggak bisa, paling ukuran hanya pada sisi jumlah partisipannya saja gitu, jumlah orangnya saja secara kuantiti, oh yang ikut sekian orang gitu. Ya sekali ketika kita mau mengevaluasi, yang ikut sekian orang dari target sekian orang misalnya. Tetapi apakah kemudian yang kita sampaikan itu sudah benar-benar dipahami oleh masyarakat? Nah, itu yang kemudian kita perlakukan dengan cara-cara yang ilmiah juga. Ini tuh yang dapat saya sampaikan sementara waktu Pak ini. Oke, terima kasih Pak Topik masukannya. Jadi kalau dari sisi tenaga kesehatan masyarakat memang seperti itu ya. Jadi dalam upaya peningkatan pengetahuan di masyarakat, terutama edukasi terkait dengan informasi COVID ini, ya memang ya sesuai dengan kaidah keilmuannya. Jadi harus ada proses mulai dari penyiapan materi, tapi juga harus disiapkan bagaimana proses evaluasi dan bagaimana metode dilakukan di lapangan. Nah, itu juga penting. Jadi ketika kita ingin melakukan penyuluhan, standar ukurnya harus jelas. Dimana ketika kita ingin mengedukasi, ya memang harus ada satuan ukurnya, misalnya dengan pretest dan proses setelah dilakukan kegiatan edukasinya. Nah, itu terkait dengan penyampaian informasi tadi.
Dan memang juga tadi disampaikan juga, kalau saya menyimpulkan tadi yang disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan pemaparan yang pertama, di mana dalam mengedukasi masyarakat itu informasi tentang COVID-19-nya juga harus menyeluruh, utuh, dan benar gitu. Jadi tidak hanya setengah-setengah atau hanya mengetahui awalan saja, sehingga pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 itu enggak sepotong-sepotong. Nah, jadi mulai dari resiko COVID-nya sampai upaya penanggulangannya, termasuk juga tadi bagaimana upaya pencegahannya, itu harus secara utuh, harus secara menyeluruh. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman tenaga kesehatan, termasuk juga tadi dalam upaya promosi, itu harus juga menyampaikan informasinya secara utuh dan menyeluruh ya, terkait dengan informasi tentang COVID-19 ini, termasuk juga di lingkungan keluarga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang juga masuk ke DM saya, Pak Adi, tadi termasuk ditujukan ke Pak Adi nih, katanya terkait dengan bagaimana dalam proses isolasi mandiri di lingkungan rumah. Nah, di mana ini kan juga ada resiko juga kan, Pak, kita ketika ada isolasi mandiri di lingkungan rumah, itu ada anggota keluarga kita yang lain, apakah tidak sebaiknya dibuat ataupun diisolasi di shelter saja, Pak, katanya? Jangan di rumah, atau lebih baik di tempat penampungan, katanya seperti itu. Karena ketika ada anggota keluarga yang isolasi mandiri di rumah, maka justru menimbulkan kepanikan untuk anggota keluarga yang lain. Nah, itu seperti apa, Pak, tanggapannya? Baik, terima kasih, Bang Teddy. Memang betul, ya, ketika misalnya salah satu keluarga kita sudah status PDP, atau apapun, sudah harus melakukan isolasi mandiri. Sementara harus di rumah tersebut ada anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini kan mesti menimbulkan kekhawatiran yang lain. Makanya di materi saya sampaikan, kalau bisa, kalaupun di rumah, gunakan fasilitas yang ada di rumah itu tidak untuk bersama. Ya. Bahkan termasuk sendok, ya, termasuk barang-barang yang digunakan centong, gayung, air untuk mandi pun kalau bisa memang jangan sama, termasuk di tempat kos. Ya. Kalau bisa bawa sendiri, karena kalau misalnya kamar mandinya dipakai untuk bersama, jadi gunakan gayung sendiri, segala peralatan sendiri, jadi tidak bercampur dengan orang. Memang idealnya kan memang harus di tempat yang mandiri, misalnya di hotel, atau di shelter, atau apapun yang tidak terjadi kontak fisik, beraktivitas, bersinggungan dengan keluarga yang lainnya, takutnya justru akan menularkan. Jadi itu, ya memang seperti yang saya sampaikan tadi, di fungsi perlindungan, lindungi diri sendiri atau lindungi keluarga kita, misalnya pertama kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, jangan berbagi peralatan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Itu dia. Seperti itu, Pak Teddy. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan juga nih, Pak, di... Tanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang ingin bertanya. Mardadi ya? Iya, Pak. Oh iya, silakan Mardadi. Dengan saya Mardadi, Pak, dari Puskesmas Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayung Utara. Ya, ini, silakan, Pak Mardadi. Iya, pertama saya nanya ke Bapak Adi ya, BKKBN Kalbar, terkait tadi fungsi sosial budaya, Pak, ya, berbagi informasi yang benar dan perlu. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memilih informasi tentang fakta-fakta virus corona. Nah, jadi sumber informasi yang bisa kita percaya itu kan banyak kalau di media sosial. Nah, sumber utamanya itu di mana, Pak? Jadi, sehingga ketika kita memberitahukan masyarakat, ini loh, sumber yang ini harus kita percayai. Karena informasi yang ada sangat simpang siur sekali, Pak. Nah, misalnya tentang informasi tentang pasien yang diisolasi. Katanya itu dibiarkan, Pak, ya, dibiarkan, tidak dikasih apa-apa sehingga banyak pasien yang lari. Nah, sebenarnya proses pasien yang diisolasi itu seperti apa sih yang benarnya? Jadi sehingga kita bisa memberitahukan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, pertanyaan saya untuk Pak Adi itu tentang penyemprotan disinfektan, Pak. Disinfektan itu
seberapa efektif sih penyemprotan disinfektan? Nah, kalau kami di kepulauan itu kebetulan banyak kapal nelayan yang datang di pulau kami, terutama dari Batak, dari kemarin dari Batam, terus Pemangkat dan Sambas. Nah, jadi setiap kapal yang datang kami lakukan screening penyemprotan. Nah, hanya saja dalam penyemprotan ini kita dibatasi sama kapalnya. Jadi juragan kapalnya tidak boleh nyemprot pukatnya, kemudian bagian yang di dapur kan, karena bau disinfektannya itu lumayan kan, lumayan menusuk juga. Nah, jadi apakah hal seperti itu masih efektif gitu Pak? Tidak semua area kapal bisa kita semprot. Nah, dan juga di dalam kapal itu banyak aliran listrik. Nah, kita juga nggak berani melakukan penyemprotan di semua area-area yang mengandung listrik tadi. Takut kita ada korsleting atau seperti apa. Nah, itu untuk menyikapinya seperti apa, Pak? Untuk sementara, kami di kepulauan men-stop dulu, Pak, yang untuk yang di daerah di Puskesmas Pelapis itu kita stop dulu untuk penyemprotan. Karena kita rasa itu kurang efektif itu kegiatan seperti itu, Pak. Apalagi kita masuk zona hijau. Nah, bagaimana, apakah ada saran terkait program yang lebih greget gitu loh untuk kami di kepulauan? Karena di kami terutama memang keterbatasan informasi juga, karena di kepulauan itu sinyal internetnya tidak ada. Nah, ini kebetulan saya ini lagi di kabupaten, sedang ada urusan. Nah, jadi ini pas ada webinar, saya langsung ikut. Nah, ini baru pertama kali saya ikut nih, Pak. Nah, jadi bagaimana untuk kiat-kiat biar kami di sana itu bisa melakukan program yang lebih lebih greget lagi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan, untuk sementara kami belum melaksanakan, Pak. Masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan. Nah, sehingga informasi-informasi seperti ini, misalnya peranan keluarga dalam penanganan COVID melalui penerapan apa fungsi keluarga ini, untuk sementara belum kami informasikan. Nah, jadi bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Yeah. Terus untuk pertanyaan untuk Pak Taufik itu apakah sekalian atau tidak, Pak? Boleh, sekalian aja. Oh, kan. Nah, kalau untuk Pak Taufik, nah ini mengenai stigma yang ada di masyarakat tentang COVID. Nah, untuk informasi yang baru kami dapat yang belum lama ini bahwa tentang terkait ODP, PDP, OTG, nah itu sudah berubah lagi, Pak. Namanya itu nama kasus suspek, kontak erat, kasus probable, sama kasus konfirmasi. Nah, itu sepertinya cara atau upaya pemerintah untuk mengubah stigma tersebut. Nah, kita sambil informasikan juga ke masyarakat. Nah, terus masalah stigma tersebut, bagaimana kita menyikapinya, Pak? Nah, terus kita juga pernah menonton, mungkin Bapak pernah melihat ya video yang pejabat yang tidak mau diperiksa ataupun dirapid test. Nah, itu bagaimana, Pak? Hal-hal yang seperti itulah. Karena dari atas, kenapa aturan-aturan ini selalu tumpul ke atas dan tajamnya ke bawah. Nah, hal-hal seperti inilah yang mengganggu stigma masyarakat tentang penyakit ini, Pak. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai istilahnya kita ini orang bawahan gitu, Pak, orang yang termasuk diperketat aturan yang tajam ke bawah tadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Pak? Dan bagaimana kita mensosialisasi masyarakat agar hal ini bukan menjadi patokan untuk tentang informasi tentang COVID ini lagi, Pak. Nah, itu, Pak. Terus yang terakhir, Pak, pertanyaan saya tertarik tentang konsep pemberdayaan masyarakat nih, Pak. Nah, konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, terus terang kita di kepulauan sudah juga membentuk sukarelawan COVID dari masyarakat. Nah, tapi ketika kita ajak turun nih, Pak. Nah, ini yang masalahnya nih, Pak. Nggak mau. Nah, kita jadi
salah satu kegagalan tadi karena mereka tidak mau dan kita juga tidak bisa ada pemaksaan di sana Pak. Kita juga tidak bisa memaksa masyarakat karena di sana juga tidak ada kantor polisi yang bisa kita libatkan, juga tidak ada Babinsa. Nah, jadi kita betul-betul mengharapkan keterlibatan pihak desa. Nah, sayangnya pihak desa juga tidak terlalu serius menanggapi hal ini, Pak. Nah, jadi lebih banyak ke kita yang bergerak. Nah, jadi memang saya pengen mengetahui konsep pemberdayaan yang seperti apa sih yang kira-kira mudah untuk diterapkan oleh kami gitu. Terima kasih, itu aja Pak. Banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marda di SKM sudah memberikan perhatiannya tadi beberapa pertanyaan yang cukup tidak bisa diulas di sini. Yang pertama tadi untuk Pak Adi ya, terkait dengan fungsi sosial budaya tentang pemberian informasi yang tadi saya sampaikan, informasi yang menyeluruh, utuh, dan benar. Nah, konsep benarnya ini seperti apa Pak Adi? Sumber informasi yang benar itu kita harus juga mendapatkan sumber yang benar juga Pak, nanti dalam pemberian informasi kepada masyarakat ataupun kepada anggota keluarga pada umumnya. Nah, gimana Pak Adi tanggapannya terkait dengan permasalahan itu, terutama terkait dengan informasi tentang pasien yang diisolasi. Nah, itu apakah seperti apa tanggapannya? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi untuk Pak Adi juga untuk kegiatan disinfektan, penyemprotan disinfektan, apakah efektif atau tidak untuk dilakukan? Nah, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Adi, silakan. Ya, baik, terima kasih Bang Ferry, selaku moderator. Pak Mardadi, terima kasih Pak Mardadi, luar biasa nih. Mumpung di Kayung ada sinyal ya Pak ya, kalau di sana agak sulit. Ya, saya sebenarnya sudah pengen lama pengen ke sana. Pernah ada kegiatan ke sana karena gelombang besar nggak jadi, Pak Mardadi, bersama tim dari PKK Kabupaten Kayung Utara. Ya. Karena gelombang tinggi, ya itu dia. Nggak, kebetulan nggak kemarin 1,5 meter, Pak. Nah, itu dia. Bahkan ada kegiatan survei di sana dibatalkan gara-gara nggak ada satupun kapal yang bisa menjangkau ke sana. Jadi sesuai pemetaan lebih dekat ke Bangka Belitung daripada ke Sukadana. Iya, Pak. Akhirnya dibatalkan, luar biasa. Jadi izin Pak Mardadi dan juga peserta webinar lainnya, sumber yang benar diperoleh dari informasi yang benar diperoleh dari sumber yang benar tentunya. Jadi Pak Mardadi selaku tenaga kesehatan di puskesmas seperti sangat memahami ini, ya. Apakah barangkali kalau di puskesmas biasanya kan ada leaflet itu Pak Mardadi, ada semacam expander dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kayung Utara atau dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Dan rujukan yang paling direkomendasikan adalah dari Gugus Tugas Pencegahan COVID-19. Nah, itu website-nya ada. Bahkan kalau di HP ini, ketika saya atau kita buka di halaman browsing atau perambahan itu, selalu muncul notifikasi. Itu kalau diklik saja, ditekan saja, itu muncul. Informasi apapun bisa dicari di situ. Ya, itu satu. Yang keduanya, ini tentang disinfektan. Efektivitas disinfektan, barangkali, mohon maaf, belum sewu, Pak Mardadi lebih tahu sebenarnya, karena sebagai tenaga kesehatan. Jadi kalau menurut saya memang efektivitas, ya namanya disinfektan kan ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah, ya penanggulangan, ya seperti itu. Jadi yang akan lebih efektif jika dilakukan penyemprotan di area-area yang sering kita sentuh. Contohnya di handle pintu. Lah ini karena di kapal, barangkali di bagian kapal yang sering disentuh. Misalnya di dekat di haluan atau di mana apapun di lokasi-lokasi tertentu yang sering disentuh oleh orang, barangkali seperti itu yang bisa dilakukan agar apa yang dilakukan penyemprotan disinfektan tersebut efektif benar-benar untuk mengendalikan penyebaran dari virus COVID-19. Bahkan kalau untuk cuci tangan pun kan ada hand sanitizer dan sebagainya, itu akan lebih efektif jika cuci tangannya dengan benar apabila menggunakan sabun daripada menggunakan cairan disinfektan atau hand sanitizer. Lagi-lagi ini hal ini terkait dengan kandungannya, kandungan apa yang ada di hand sanitizer tersebut. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dan saya mohon nanti dibantu barangkali ada Pak Dr.
saat ini sudah ada mobile lab, dan itu masih beliau masih sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi seperti itu, mohon maaf apabila tidak memuaskan, mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain yang secara teknis menangani masalah bagaimana penyemprotan disinfektan yang efektif dalam upaya untuk mencegah COVID-19 ini. Demikian Pak Teddy, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke Pak Taufik, mungkin kita minta sedikit pendapatnya Bapak Dr. Khairul Fuad. Pak Fuad sudah bergabung di kita, terima kasih Pak Fuad. Ya, maaf tadi menghilang. Suara saya kedengaran nggak? Oh, kedengaran sekali Pak. Ya, tadi saya menghilang sebentar karena memberikan materi juga di satu, salah satu tempat gitu. Oke, siap Pak, siap. Ya, mungkin silakan Pak. Saya nggak tahu apa yang mau saya simpulkan ini. Tanggapannya tadi Pak dari mungkin saya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para ini nih, para narasumber nih. Pak Adi, Pak Taufik ya. Dan mungkin yang terakhir dulu nih ke Pak Mardadi, bahwa memang sebenarnya hand sanitizer ini kan bukan 100%, tapi paling tidak mengurangi risiko gitu. Jadi kalau dikatakan efektif, tetap ada tingkat ketidakefektifannya, pasti ada. Yang paling efektif kan cuci tangan gitu ya. Sama aja dengan jenis masker yang saya pakai ini dikatakan 90%. Tapi masker yang rumahan atau yang bukan kesehatan itu, yang bukan medis, katanya sekitar cuma berapa, 70-an atau 60-an. Pasti ada gitu. Ya, tapi mengurangi tingkat risiko, itu dulu yang kita pahami. Yang kedua tentang apa tadi, bagaimana menyadarkan masyarakat seperti apa tentang pemberdayaan. Kalau yang dikatakan tadi, seperti apa sih pesan atau katakanlah informasi-informasi yang benar, kita pakai konsep SMART aja, S-M-A-R-T, SMART. S spesifik, menyampaikan sesuatu sesuai tentang apa itu spesifik. Measurable, terukur. Kalau kita bicara tentang angka, ya terukur memang segitu angkanya. Jadi tidak membuat galau persepsi orang. Kemudian reasonable, ya beralasan atau rasional sampai dengan trade itu kan. Jadi memang semuanya terukur sehingga kita tidak digalaukan. Kalau kenapa dia tadi mengatakan lancipnya di ujung, kadang-kadang kan memang seperti ini ya. Kalau menurut saya semua masalah budaya yang paling sulit. Budaya kita berkumpul itu kan menjadikan budaya yang tidak terhindarkan. Sehingga kadang-kadang orang mengabaikan, ngapain juga pakai masker. Nah, dalam hal ini, kalau kita hubungkan dengan pesan, saya sering menyebutnya dengan pesan yang persuasif. Apa itu pesan persuasif? Pesan yang tidak hanya sekedar menyentuh pengetahuan, tapi persuasif menyentuh sikap sampai dengan keyakinan. Nah, ini tugas-tugas teman-teman yang dipromosi kesehatan. Kalau mengatakan COVID adalah, itu kan hanya di kognitif atau hanya di pengetahuan saja. Sampai dengan sikap dan dia yakin bahwa COVID itu seperti ini, dan kalau dengan cara seperti ini, dia akan terhindar. Nah, ini bukti itu harus nyata. Jadi bukti-bukti kita tunjukkan ini kalau ketika melakukan social distancing yang benar, physical distancing yang benar. Tidak hanya cukup dengan perkataan. Contoh-contohnya memang contoh nyata yang terukur tadi gitu ya. Nah, tentang ketahanan keluarga, mungkin walaupun saya tidak mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi, salah satu ketahanan keluarga orang tua, terutama orang tua, kan ada fungsi protektif, fungsi keamanan, dan fungsi sosial. Bagaimana dia mampu menerapkan kepada anak-anaknya fungsi proteksi, salah satu proteksi tentang keamanan kesehatan itu sendiri. Termasuk, bagaimana dia mampu mensosialisasikan sama juga, sehingga tidak hanya dalam batas kamu harus melakukan cuci tangan, tapi begini loh cara cuci tangan. Sehingga dia benar-benar yang disampaikan itu sesuatu yang sesuai dengan realitas, dan sesuai dengan apa tadi informasi yang benar. Keluarga memang sangat penting saya kira. Walaupun kegalauan keluarga makin kacau ini sebenarnya. Anak yang tidak boleh main HP harus main HP. Bagaimana koreksinya, bagaimana memfiltrasinya. Ini suatu pekerjaan yang berat sebenarnya. Sementara anak sudah bosan di rumah, dia perlu sosialisasi. Secara fisik, dia kita tahan di rumah. Tapi secara psikologis sebenarnya, psikisnya juga memberontak. Termasuk hari ini saya terpaksa juga membawa anak-anak keluar untuk ikut mengambil apa, memberikan materi walaupun mereka di mobil, hanya untuk mengobati tekanan-tekanan psikologis itu. Yang dikhawatirkan kan apa? Terjadi nanti cyber ini, demam cyber ini, sampailah kepada hal-hal mungkin pornografi segala macam yang tidak layak mereka tonton. Jadi orang tua
mempunyai tugas ekstra dalam hal proteksi ataupun dalam hal menjaga keamanan kesehatan anak. Saya kira itu Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi tanggapannya, masukannya memang dari Pak Fuad menyimpulkan tadi peran ataupun fungsi dari orang tua itu sekarang harus dimaksimalkan, terutama dalam pemberian informasi dan bagaimana menjaga psikologis anak supaya jangan sampai COVID-19 ini menjadi justru berdampak pada aspek psikologi pada anak dan faktor-faktor tambahannya juga tadi ya. Mungkin Pak Taufik sedikit tadi tentang stigma masyarakat tentang COVID-19, kemudian bagaimana pejabat yang justru memberikan contoh yang tidak baik ya, terutama terkait dengan tidak mau direpit dan lain sebagainya, gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi dan juga tadi Pak Fuad, terima kasih Pak atas sedikit pembahasan tadi juga yang telah disampaikan terkait dengan yang ditanyakan gitu ya oleh Pak Merdadi. Saya pernah mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya ngobrol bareng dengan seorang teman di Lampung gitu ya. Dia memposting hal yang sama yang ditanyakan oleh Pak Merdadi hari ini terkait dengan perubahan-perubahan kata tadi gitu ya, yang dulunya PDP kemudian menjadi suspek gitu ya. Ada hal yang kemudian menjadi agak tergelitik juga gitu ya. Saya coba memikirkan apakah benar bahwa perubahan-perubahan istilah tadi itu akan membawa dampak yang signifikan pula gitu terhadap penurunan kasus ini gitu. Karena esensinya kalau menurut saya secara pribadi gitu ya, bahwa perubahan istilah tadi itu bukan hal yang urgent gitu. Mau pakai dia PDP, mau dia mau pakai istilah suspek kah gitu ya. Kalau perilaku masyarakatnya masih tetap seperti ini gitu ya, konsistensi tadi yang merupakan bagian dari perubahan dari konteks perilaku tadi itu tidak dijalankan secara optimal, maka itu suatu hal yang mustahil dan tidak memberikan manfaat apa-apa gitu bagi masyarakat. Sekarang kita ingin tanya deh kepada masyarakat awam, apa ngaruh nggak gitu loh? Ada pengaruh nggak misalnya perubahan dari PDP berubah menjadi suspek itu terhadap penurunan kasus? Ternyata dalam selang waktu satu hari saja, tadi kita lihat bicara data, terjadi peningkatan sekitar 1.700 gitu loh, seluruh Indonesia. Perubahan yang diharapkan dari identitas kata-kata itu tadi apa sih gitu loh. Maknanya juga kurang lebih sama ketika dilihat pada sisi definisinya deh. Gitu ya. Definisi PDP dengan suspek gitu. Indikasinya sama, mereka yang pernah melakukan perjalanan di situ. Itu indikasinya sama. Nah, berdampak enggak terhadap penurunan kasusnya? Enggak gitu. Ternyata enggak. Jadi justru sekarang menambah kasus yang baru kalau kita lihat gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita evaluasi. Jadi mungkin bagi hammer saya gitu, kita perlu memikirkan hal-hal yang penting gitu lah. Terlepas daripada pergantian hanya sekedar pergantian istilah-istilah saja gitu. Itu nggak penting juga bagi masyarakat dan nggak terlalu juga ngaruh kok bagi masyarakat gitu. Ya, yang penting itu adalah bagaimana kemudian sekarang nih gitu. Agent of change-nya adalah kita bicara dalam konteks kesehatan masyarakat adalah teman-teman Kesmas nih sebagai bagian dari garda. Entah itu kita mau katakan garda terdepan kah, bisa jadi gitu ya. Bahkan kemudian ada yang mengatakan dalam satu talk show gitu bahwa teman-teman kesehatan itu adalah sebagai garda terakhir gitu. Karena apa? Garda terdepannya itu adalah masyarakat itu sendiri gitu. Ya. Karena apa? Tenaga kesehatan itu hanya menerima impact nih, gitu loh. Menerima dampak yang ditimbulkan dari perilaku masyarakat itu yang salah. Mereka nggak pakai masker, mereka tidak kemudian melakukan social distancing, gitu ya. Ketika kemudian mereka merasakan bahwa ada gejala-gejala yang merupakan satu indikasi mereka mengalami COVID, misalnya seperti itu mereka dianggap itu adalah sesuatu hal yang biasa.
tetap berkerumun dan lain sebagainya. Nah, tentunya pantas saja pada akhirnya kemudian tenaga kesehatan disebut sebagai garda terakhir gitu. Karena mereka akan hanya akan menerima dampak gitu. Nah, ya. Maaf nih Pak Taufik. Nah, ketika tadi menganggap petugas kesehatan atau tenaga kesehatan sebagai tenaga terakhir, tenaga terakhir dalam penanganan COVID nih. Nah, justru banyak keluarga atau anggota keluarga yang justru menyalahkan petugas nih. Ini pertanyaan dari Bu Ade Romla nih, saya menanggapi sedikit. Ketika untuk memantau kondisi pasien, ketika pasien di isolasi mandiri, justru menganggap petugasnya terlalu lebay. Nah, ini gimana justru anggapan yang seperti ini? Coba. Oke. Kita bicara bahwa antara masyarakat dan tenaga kesehatan juga harus, terutama masyarakat ya, harus kooperatif gitu loh, terhadap protokol-protokol yang kemudian itu sudah menjadi ketetapan gitu ya, ketetapan di dalam upaya mencegah COVID-19 ini gitu. Ada aturan-aturan main yang kemudian juga harus dipatuhi oleh masyarakat ya. Isolasi mandiri itu adalah satu upaya gitu. Persoalannya nanti adalah hasilnya akan negatif atau positif gitu, itu memang bicara prosesnya. Memang kita punya masih kendala pada sisi kecepatan gitu dalam memperoleh hasil itu gitu ya, karena banyak faktor di situ. Pada sisi keterbatasan sarana prasarana gitu ya, kemudian juga tenaga, bahkan tidak cukup banyak juga teman-teman dengan kesehatan yang pada akhirnya harus ya meregang nyawa gitu akibat pandemi COVID ini gitu ya. Tentunya juga itu harus diperhatikan bahwa tadi saya ingin katakan bahwa tenaga kesehatan sebagai garda terakhir, yang garda terdepannya siapa? Ya masyarakat itu sendiri gitu, yang harus berusaha untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, tadi menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Mardadi terkait dengan bagaimana sih gitu action-nya gitu ya, bagaimana implementasinya ketika di masyarakat pada situasi di mana misalnya gitu polisi nggak ada di situ, Babin Kaptimasnya nggak ada gitu ya, kadang memang persoalannya masyarakat akan jadi lebih takut kalau misalnya ada polisi gitu. Ya, kalau di jalan siapa sih yang paling takuti? Bukan preman, kenapa gitu? Polisi gitu. Kenapa? Ketika mereka bersalah gitu. Ketika ada sesuatu yang mereka tidak penuhi gitu, maksudnya itu. Nah, karena ada sanksi hukum gitu yang kemudian masyarakat, ketika masyarakat gitu ya, tidak mengikuti atau mengindahkan. Nah, undang-undang karantina itu juga menyentuh kepada aspek masyarakat, ketika masyarakat tidak kooperatif, ketika masyarakat berupaya untuk menggagalkan upaya-upaya pencegahan penyakit gitu ya, banyak masyarakat yang mungkin juga bisa jadi sosialisasinya kurang gitu. Nah, ada baiknya mungkin memang harus dilakukan satu upaya edukasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi step by step, kita nggak bisa langsung tiba-tiba kita melakukan edukasi langsung masyarakat itu berubah, nggak, memang butuh proses gitu. Proses itu yang kita harus lakukan dulu secara ketat, harus dikawal dulu secara ketat. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad tadi, bahwa strategi promosi kesehatan itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Ya, kita mungkin sudah paham lah gitu, sudah tahu dengan strategi ABG-nya itu gitu kan, advokasi bidang suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat itu adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Kita sudah nggak melakukan satu upaya advokasinya dulu gitu. Keterlibatan masyarakat itu seperti apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan yang kuat-kuatan untuk melakukan perubahan peningkatan kesehatan masyarakat itu hanya lebih di otonomi kepada teman-teman di tenaga kesehatan, di puskesmas atau di polindes dan sebagainya yang berusaha untuk itu, sementara masyarakatnya tidak diajak misalnya seperti itu. Nah, persoalannya juga adalah ketika kita bicara, ini sudah dibicarakan tidak secara lebih persuasif. Kita sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Puan misalnya, kita sudah menunjukkan evidence base enggak gitu, bahwa aspek ini menjadi urgensi yang penting gitu. Oh, kasusnya terus meningkat, bukan tidak mungkin bahwa risiko itu kemudian akan dialami oleh kita. Ini juga hal yang penting, strategi-strategi itu. Jangan sampai kemudian keberadaan kita kemudian dalam upaya meningkatkan ini menjadi sesuatu yang disalahpahami gitu loh oleh masyarakat terkait misalnya bahwa ada kepentingan-kepentingan misalnya di situ, yang tadi disampaikan di situ, bahwa ini menjadi kepentingan bisnis dan sebagainya.
Nah, dan juga mungkin sedikit menanggapi dari yang bertanya di bawah ya, terkait dengan upaya pencegahan ya di institusi pendidikan. Nah, di sekolah. Memang tadi akan ketemu lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi. Kalau ada satu kondisi dilematis hari ini, yang kemudian itu bisa membatalkan teori yang sudah selama ini kita pegang, gitu ya, bahwa ada masa dan ada waktu, gitu ya, di mana seorang anak itu diperkenankan atau diperbolehkan menggunakan gadget. Ada frekuensinya, gitu ya. Dan itu kemudian menjadi batal pada hari ini, ketika misalnya anak-anak SD sudah harus kemudian menggunakan gadget. Bahkan mungkin bukan anak SD, gitu. Anak-anak yang mungkin balita sudah diperkenalkan oleh orang tua menggunakan gadget, gitu, dengan frekuensi dan durasi yang lama. Pada akhirnya bukan hanya pada sisi aspek adiksinya, gitu ya, tetapi juga pada faktor yang lainnya. Psikologis. Peran serta institusi pendidikan dalam hal ini adalah dalam upaya, terutama dalam konteks teman-teman Kesmas lah ya. Bagaimana mempersiapkan protokol-protokol kesehatan yang tepat gitu ya di institusi pendidikan dalam upaya untuk mencegah transmisi gitu antar mungkin dari guru misalnya ke murid atau dari sesama murid nanti, karena ini menjadi hal yang masih belum boleh dikatakan masih try and error gitu, masih mencoba formulasi ya. Nih gitu lah. Gitu ya, karena kalau misalnya pola-pola misalnya ada yang masuk siang, ada yang masuk malam, gitu ya. Jangankan itu. Di mall saja, di beberapa mall, pintu keluar masuk itu saja kemudian dibuat terpisah. Gitu. Supaya kemudian tidak ketemu gitu, antara yang masuk dengan yang keluar. Di situ. Nah, nanti kemasan dalam formulasi itu akan seperti apa. Gitu. Nah, itu mungkin akan kita lihat pada konteks menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, gitu ya. Jadi ada kerjasama juga dari dinas pendidikan dengan dinas kesehatan. Ya, memang di situ memang harus duduk satu meja dulu, dan kebijakan itu nggak bisa kemudian hanya dikeluarkan begitu, gitu, tanpa adanya upaya untuk menampung dulu gitu apa yang ingin. Komite melalui komite sekolah paling tidak seperti itu harus ada satu upaya yang ya lebih meminimalkan risiko lah, baik itu bagi guru maupun muridnya. Oke, ya, mungkin itu beberapa tanggapan dari kita semua. Mengingat waktu yang sudah terbatas ini, mungkin sebagai penutup dari kegiatan pada kali ini, mungkin saya minta closing statement-nya dari para pemateri kita, dari Pak Adi, Pak Hairul Fuad, mungkin nanti ada closing statement-nya juga Pak Fuad dan Pak Taufik. Mungkin saya mulai dari Pak Adi terlebih dahulu untuk memberikan closing statement di acara kegiatan kita pada kali ini. Silakan Pak Adi. Ya, baik, terima kasih Bang Teddy, dan karena sudah azan dulu juga, closing statement saya, harta yang paling indah adalah keluarga. Untuk itu jaga keluarga kita dari COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Itu saja. Terima kasih. Kalau menanam keladi jangan di sawah. Kalau sudah panen jangan diikat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Closing statement-nya sangat menarik tadi. Diakhiri dengan pantun pula. Oke, silakan Pak Fuad. Untuk memberikan closing statement, Pak, saya minta sediaan waktunya. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa lembaga pertama pendidikan itu di keluarga. Jadi, sehubungan dengan COVID, tetap keluarga harus dijaga benar-benar bagaimana orang tua mampu ikut berperan di dalam menerapkan semua protokol kesehatan mulai dari rumah. Yang kedua adalah bahwa jangan panik, tapi waspada. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Fuad closing statement-nya. Terakhir dari Pak Taufik, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Teddy. Jadi closing statement dari saya bahwa perilaku kesehatan itu butuh konsistensi. Gitu ya. Dan pemberdayaan masyarakat itu butuh integrasi. Jadi kita nggak bisa kemudian bekerja sendiri, tapi butuh orang lain, butuh sektor-sektor yang lain untuk bisa membangun satu upaya optimalisasi peningkatan status kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement dari para narasumber semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan ini seminar webinar kita pada hari ini. Tadi sudah sampai full di 100 partisipan. Mungkin sekarang masih ada 71 yang di sini mungkin sudah beralih ke live streaming di YouTube kita. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan webinar kita pada kali ini. Untuk yang nanya bertanya terkait dengan absensi dan lain seterusnya, nanti akan kita umumkan di dalam grup chat Zoom kita. Terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi. Closing dari saya, keep safety, keep healthy semuanya. Yang goes jangan lupa protokol COVID-nya dijaga dan jangan lupa mematuhi segala peraturan lalu lintas dan juga hormati sesama pengguna jalan, itu yang paling penting terkait dengan closing dari saya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih perhatian dari teman-teman semua. Thanks for your attention dari kegiatan kita pagi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kegiatan webinar selanjutnya dengan momen dan tema yang berbeda. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber semuanya. Pak Adi, terima kasih kesediaan waktunya untuk bergabung di kita, Pak Adi. Dan teman-teman semuanya di seluruh daerah, baik di Kalimantan Barat maupun tadi ada yang dari Jawa Timur juga, terima kasih sudah bergabung di kita. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan pada kali ini menambah ilmu pengetahuan kita, sebagaimana di awal pembuka tadi Pak Adi mengatakan bahwa ilmu akan meningkatkan derajat seseorang. Nah, mudah-mudahan itu yang dapat kita dapatkan pada kali ini. Ambil semua hikmahnya yang positif, kemudian tinggalkan semua yang makna negatif. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Saya closing dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi.